Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Nadia, Ustaz Aziz, selaku guru mata pelajaran Al-Syariah dan para rakan yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Amir bin Salim, selaku pengacara majlis untuk Bengkel Syariah pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada rakan-rakan pelajar dan guru yang dapat bersama-sama melancarkan bengkel pada hari ini. Bagi memberkati majlis pada petang ini, majlis menjemput saudara Muhammad Nazmi bin Yus Mazli untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'a 'alihi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tajil lahumma fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anbana wa ilaikal masir. Allahumma tawil 'amarana wa sahhi ajsalana wa sabbil imanana ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nazmi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini akan mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita mendengarkan perkongsian sebentar lagi, izinkan saya menceritakan sedikit tentang Tuan Ceramah Fit. Nama diberi oleh keluarga tercinta ialah Nordin bin Daud. Beliau mengajar di SMK Julau Sarawak pada tahun 2003 hingga 2011 dan berhijrah ke SABK Tarbiyah Islamiyah Kuala Kajang, Tanah Merah, Kelantan pada tahun 2017 hingga 2021. Beliau juga mengambil bidang Al-Syariah sebagai jurulatih kebangsaan pada bahagian pendidikan Islam KPM, bahagian perkembangan kurikulum KPM dan panel semakan buku teks KPM. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Tuan Nordin bin Daud untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Asyukrul mutawatir li ra'isil jizah. Al-Muhtaram Tariqin Kiram Minal Mu'alimah Al-Fadilah Ustazah Wan Nadia wa Al-Fadilah Ustaz Muhammad Aziz wa talabah minat tullab wa talibatul a'izzah wa hayyikum bi tahiyyati Islam tahiyyatan wa barakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur Allah azza wa jalla fi hadha an-nahar nahnu najtami'u ma'an fi hadhihi al-wirshah fi hadhihi al-fursah al-zahabiyyah ibru ma'a hadha al-yawm insha Allah.
في ابن شطير إجابة الإجابة الأسئلة لماذا في الشريعة للسنة الخامسة. سنقدم لكم سنواصل هذه المشهد باللغة العربية أو الملايوية. ملايوية 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 الحمد لله. Jadi terima kasih kepada pihak sekolah, khasnya kepada panitia syariah yang terdiri daripada Ustaz Muhammadiyah dan juga Ustaz Muhammad Aziz kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama berkongsi pengalaman serta membantu anak-anak di Semahmu untuk syariah pada petang ini. InsyaAllah pada 2 jam ini saya akan berkongsi sedikit ilmu dengan rakan-rakan guru serta dengan anak-anak di sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi insyaAllah pada ini kita terus pergi kepada banker kita, banker syariah, kejelangan syariah, SPM, okey, ini saya lah. Sebenarnya yang dimaklumkan oleh pengurusi tadi, saya mengajar di SMK Pulau di bahagian Saliki Sarawak pada tahun 2003 sampai 2011 sebagai guru pendidikan Islam. Kemudian saya mohon masuk selama 9 tahun. Selepas itu saya mohon untuk masuk ke Kelantan. Alhamdulillah dapat masuk ke Tanah Merah, Kuala Kajian Tanah Merah, juga SABK. Dan pada tahun 2017 saya dipindahkan ke tempat lebih dekat dengan rumah saya di tempat ini. Bermula 2017 sampai ke hari ini. Dan hari ini banyak saya terima tawaran daripada mana-mana jabatan lah, termasuk BPI sini di Labor Jaya serta di lembaga perusahaan. Cuma saya tak nak lah, saya tak nak terima kerana saya ingin berada di sebelah penguasa ini. Okay, dan keterlibatan saya di luar daripada sekolah ialah banyaklah terutama yang disebut oleh pengurusi itu, dan dan juga keterlibatan saya sebagai dengan pihak lembaga dan juga pihak berkaitan dengan lisan. Saya banyak terlibatlah, dan juga dengan yang terbaru saya terlibat dengan pembinaan item I module sebanyak 3 set untuk semua mata pelajaran, iaitu saya ditugaskan untuk menyiapkan 3 set soalan syariah untuk diberikan sebagai orang kata kepada semua pelajar di seluruh Malaysia di SABK dan juga SMKA untuk dijadikan sebagai bahan latih tubi, okay? Untuk dijadikan sebagai bahan latih tubi kepada semua pelajar di sekolah sama ada di SABK dan juga SMK untuk semua mata pelajaran, okay, termasuk subjek kebiri kita ni lah. Okay, sebelum tu saya akan share screen dahulu. Jika tak nampak, bagi tahu. Share screen, kena gambar kepada hari ini. Nampak? Boleh nampak? Boleh? Okay. Nampak. Nampak, ya. Okay, baik. Jadi itulah lebih kurang. Dan banyak lagi tugas-tugas lain di peringkat negeri dan juga di peringkat kuasaan yang saya terlibat untuk kecemerlangan syariah ini. Okey, hari ini bengkel kita insya-Allah untuk isi bengkel kita pada petang ini, okey, itu format kertas syariah. Contoh item kertas 1 dan 2 yang ini menjawab dengan betul, okey, menjadi puncak kepada kita punya pada hari ini yang menjawab dengan betul, insya-Allah sedikit cadangan kaedah menghafaz yang saya biasa gunakan atau amalkan. Okey, untuk mengawal anak-anak semua pada hari ini, tahun lepas soalan SPM adalah tertutup dan tahun 2019 terbuka. Dengan kata lain, maknanya terlepas pada daripada calon SPM dapat menjawab, maka kertas itu ditutup semula dan tertutuplah. Cuma bertuahlah kalau ada guru yang menjadi pemeriksa dan mereka dapat melihat soalan berkenaan dalam masa mereka memeriksa itu, kemudian mereka mesti menghantar semula kepada pihak lembaga. Jadi insyaAllah, saya yakin insyaAllah walaupun tertutup, saya rasa mungkin anak-anak semua sudah dapat melihat soalan sebenar, paling tidak pun melihat soalan SPM 2019. Jika tak nak melihat, saya akan kongsikan pada tengah hari ini, insyaAllah ada. Okey,
Okay. Format kertas satu saya bagi secara ringkas sahaja, iaitu kertas ini kita ni masih lagi dikira sebagai yang sama. Kita ada dua kertas eh, syariah. Satu kertas bertulis, satu lagi kertas lisan. Kertas bertulis kita ada dua kismu, kismu alif, kismu ba. Okey, iaitu dinamakan kismu alif dikatakan objektif pelbagai bentuk. Kata apa ni, dengan kata mudahnya lebih kurang sama dengan ataupun seperti sanad PT3 semasa anda ambil dahulu eh. PT3. Okey, dalam ni ada tak tingkatan 4? Ke tingkatan sumber tingkatan 5? Semua 5 atau 4 ada juga eh? Tingkatan 5 ada tak? Tingkatan 4 ada? Tak ada, 5 je. Okey, 5 je. Okey, maknanya kira anda ni masih lagi sempat mengambil PT3. Kalau ada yang di tempat mereka tak kenal pun malah PT3 eh. Kerana mereka tak ada PT3. Tahun lepas dan tahun ni tak ada PT3. Tapi anda masih lagi sempat kenal dengan soalan PT3. Walaupun soalan pada tahun tu dikatakan ada sedikit masalah, okay, maka sangat sukarlah pada tahun itu katanya tentang soalan PT3 syariah tu. Okey. Bentuknya begitulah. Cuma tidak semua bentuk dalam PT3 itu sama lagi dengan SPM. Ada yang tak sesuai. Contoh kalau soalan berbentuk suaikan, sonif, kategorikan, itu lagi orang kata contoh-contoh itu dah sudah tidak sesuai lagi di peringkat SPM. Dan saya dapat simpulkan ada 4 jenis, ada 4 bentuk soalan PT3 di peringkat SPM. Nanti saya terangkan. Okey, ada 20 soalan, anda mesti jawab ke semua soalan. Dan kismu bar pula ada 4 soalan. Okay, nanti terangkanlah eh. Satu soalan besar tu 20 markah. Okey, keseluruhan 100 markah. 100 per 100 darab 70. Jadi wajaran 70 markah. Okey, kandungan soalan dia uji ingatan anda, kefahaman anda. Okey, aplikasi ni ialah hukum dan elah. Analisis ni biasanya kebat lah eh, kebat. Okey, yang lain tu tak ada apa sangat. Okey, kemudian sedikit pendedahan tentang lisan. Okey, kertas dua lisan. Okey, ada hafazan dan tilawah serta respon terhad. Hafazan ada 3 soalan. Tilawah ada 1 soalan. Hafazan 3 soalan, 1 soalan yang rendah atau mudah, 1 soalan sederhana, 1 soalan tinggi. Okey, berkata tilawah tidak ada istilah rendah, tinggi, sederhana kerana diberikan dan bacaan. Selesai baca, anda akan ditanya soalan respon terhad, iaitu terjemahan makna ayat ataupun potongan ayat. Itu dia eh. Jadi itulah dari segi lisan. Satu soalan mewakili satu surah. Maka anda sebagai calon wajib menghafal keempat-empat surah dan juga terjemahannya. Okey, masa masih ada banyak eh. Masih ada peluang lagi untuk anda menghafal insya-Allah. Jika tidak ada apa-apa, lisan akan dilaksanakan pada bulan mungkin awal atau pertengahan bulan November nanti. InsyaAllah. Okay. Kemudian dari segi markah 50% berarti 30% lah untuk diambil untuk dikira ditambah dengan dicampur dengan kismu alif. Itu dia. Okey. Ringkaslah. Okey, kemudian kita tengok pula kepada yang kedua. Jangan risau, lisan tu akan diberi taklimat oleh guru anda nanti. Kerana yang menjadi pentasir lisan ialah guru anda sendiri. Okey. Pentasir nombor 1, guru tingkatan 5, pentasir nombor 2. Kalau tidak ada tingkatan 5, boleh diambil daripada guru tingkatan 4. Okey. Contoh item ataupun contoh kertas soalan sebenar lah. Saya tunjukkan pada tahun 2019. Okey, ini dia berupa muka surat depannya. Okey, kemudian ini kismu alif, ada 20 soalan. Okey, ada bentuk macam ini, tata, ada bentuk macam kotak begini, ada bentuk macam kotak juga eh, diberikan jawapan, ada yang tak disiapkan jawapan, dan ada final kosa ini. Okey, ini sahih kotak, kemudian okey, ini kotak lagi. Okey, itu untuk kismu alif. Kismu ba pula ada 4 soalan. Okey, soal awal dia khaskan kepada fit ibadah tingkatan 4. Okey, yang ini fit ibadah tingkatan 4. Ha, tengok ni zakat. Kemudian apa ni? Zakat lah eh. Maknanya ini semua merupakan fit ibadah tingkatan 4. Manakala untuk soal usaha ni, fit ibadah tingkatan 5. Contoh ni lah, fit azabuhu ni tingkatan 5 lah.
udhiyah, hakikah, semua dia terima. Okey, soalan Ustaz gabungan alif ba ni ialah untuk muamalat dekat tempat. Baik dengan okey ni baik. Ini dekat tempat dan gabungan antara muamalat dekat tempat dan muamalat dekatan lima ar-rahnu. Okey ar-rahnu. Kemudian akhir sekali soal rabi' gabungan antara munakahat dekat tempat dan jinayah dekatan lima. Okey, begitulah setakat ini susunan dalam soalan SPM sebenar. Baik, di belakang sekali ada kertas jawapan untuk kisah mu'alif. Anda salin jawapan di sini dan anda ceraikan, ikat dengan buku jawapan, ikat mati supaya tidak tercerai. Untuk pengetahuan anak-anak semahmu semua, bermula tahun lepas, soalan syariah disemak secara online. Kesemua subjek tahun lepas disemak secara online. Guru yang menjadi pemeriksa bukan lagi menyemak kertas yang hard copy lah. Okay? Tetapi, mereka diberikan ID dan juga password, mereka boleh mengakses di mana-mana sahaja untuk menyemak kertas menanda kertas syariah. Okey, itulah. Jadi saya syorkan anda kalau ikan matilah supaya tidak tercerai. Kerana berlaku juga tahun lepas, ada banyak skrip jawapan pelajar yang tercerai antara buku jawapan dengan kertas ini. Okey, anda akan dibekalkan dengan sebuah buku jawapan lebih kurang dalam 12 muka surat, mungkin dalam 7-8 helai lah . Jadi ini ada ceraikan dan ikat, diletak di depan sekali, ada lubang ni, anda ikat mati. Okey, saya dengar-dengar daripada pihak lembaga mereka masukkan jawapan ini, kertas jawapan ini dalam buku jawapan. Tak selama tahun ini ataupun tahun kedatang. Kalau ada tahun ini, alhamdulillah sedikit tidak mengganggu calon. Kerana mendatangkan masalah bila kena ceraikan begini, tahun lepas ada laku hilang, terputusnya, tercabutnya, terasingnya, tercerainya kertas kismu alif ni dengan kismu ba. Kasihanlah pelakunya. Kalau dapat jumpai, alhamdulillah, tak jumpa, markahnya mungkin jadi kuranglah. Okey, itu tentang kismu alif ataupun kertas satu bentuk instrumen. Okey. Pada yang berikutnya. Okey, inilah dia teknik menjawab dengan betul, insyaAllah. Tenangkan fikiran, semasuk dewan, okey. Bacaan doa yang maksud ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang engkau telah jadikannya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara-perkara itu jika kamu hendaki dengan kemudahan. Okey. Okey, soalan item objektif tadi saya tunjuk contoh ini penjelasan tentang soalan item objektif. Baik, item objektif ialah item yang memerlukan calon, andalah individu ni, pilih respon, pilih jawapan yang diberikan. Okey, ada soalan diberikan jawapan, ada tak ada, ada yang tak ada diberikan jawapan. Maka kalau tak ada, anda kena kumpulkan jawapan sendiri. Yang kedua, kaedah penskoran ialah senarai semak, iaitu hanya melibatkan satu jawapan betul, satu markah untuk jawapan betul dan kosong markah untuk jawapan salah. Jawapan anda bersifat di kosong mood, maknanya anda kena jawab untuk kertas objektif ini hanya ada satu soalan yang betul sahaja. Dan anda kena jawab satu, kena bagi satu jawapan sahaja, jangan bagi dua. Okey, kalau bagi dua dikira salah. Sekalipun jawapan yang anda bagi kedua-dua tu betul tetapi telah melanggar peraturannya, maka anda dikira salah. Okey, yang tiga yang paling tak ada, yang ini tak ada kaitan. Okey. Ini soalan OPB. Okey, kita lihat. Yang saya maksudkan tadi ada empat jenis, iaitu isi tempat kosong, respon sendiri. Yang kedua, isi tempat kosong, berpandukan jawapan. Yang ketiga, pilihan jawapan dalam kurungan. Yang keempat, tulis soheh atau kotak. Okey, mungkin di peringkat ini dulu anda tandakan simbol right dan pangkah. Ada di peringkat SPM dia tulis soheh ataupun khotoh. Okey, kita lihat satu persatu contohnya. Okey, ini dia contoh satu, isi tempat kosong, respon sendiri. Ni contoh jawab soalan dia bagi carta begini. Okey, asyam al-masnun. Okey, tahun lepas dah masuk asyam al-masnun dalam kes mubah. Ditanya, okey, dikata berikan tempat jenis apa ni puasa al-masnun. Okey, tahun lepas ramai pelajar dapat jawab dengan betul.
Okey, jadi di sini dia buat RSD ditanya. Okey, apakah itu R, apakah itu S, apakah itu T. Okey, kita ulang kaji pertama-tama ni. Kita ulang kaji sikit. Nah, apa dia? RSD tu. Nah, cuba bagi respon sikit supaya tak mengantuk. Nah, apa dia? R tu apa dia? S tu apa dia? Ya, saumo ini yaumo isnin. Isnin? One? Isnin one? Khomis. Okay, afran tahem. Okay, lagi? Sama yang ada dua. Sama yang Arafah. Alhamdulillah asanta hebat eh. Alhamdulillah bagus. Okey. Yang saya maksudkan tadi okey, di sini satu soalan satu yang betul. Maka anda kena jawab satu jawapan saja ni. Okey, contohlah anda buat saum yaumu Arafah. Okey, jangan anda slash buat yaum isnin wal khamis. Okey. Walaupun betul dua dikesan. Dia sebab dia nak dikotamu satu jawapan sahaja. Okey, itu maksudnya. Baik, anda tertinggal perkataan saum ataupun yaum. Anda cuma tulis isnin wal khamis. Adakah terima atau tak? Terima, okey. Arafah sahaja diterima sebab ada sudah makhum. Sitah ayam Syawal pun diterima walaupun tertinggal perkataan saum ayam Tak mengapa sebab kita dah makhum dah. Ha, itu dia. Okey, kemudian kedua isi tempat kosong berpandukan jawapan. Ha, ini disebabkan jawapan. Ha. Okey, semua jawapan dibagi lebih. Pada dua saja dibagi lebih. Untuk apa dibagi lebih? Untuk membantu anda. Bukan untuk membantu ni Ustaz, untuk mengelirukan. Iyalah, membantu anda. Kalau dia bagi dua, andai kata, bantu di sini bermaksud bantu untuk elakkan hilang banyak markah. Okay, contoh kalau dia bagi dua, anda tersalah pilih pasangan, makanya dua markah hilang. Tapi kalau bagi empat, mungkin satu anda pilih salah. Ha, satu tu mungkin betul. Ha, masih lagi ada satu jawapan. Okey, ulang kaji. Raddul mar'ah. Ha, raddu, kembali ni. Apa dia? Raddu ni. Kalau raddu ni kembali, apa dia? Ar-raja'ah. Ha, ar-raja'ah. Ha, tepat sekali. Kalau ada a'id? Ha, nampaklah. Okey, basah. Alhamdulillah, bagus eh. Ha, itulah. Okey, kemudian contoh yang ketiga, pilihan jawapan dalam kurungan. Ha, ni dia, haji. Ha, ini dia haji ni. Dah masuk buat haji. Dah belajar kalau haji ni? Kita habis? Atau belum lagi? Dah. Dah habis semua dah? Dah. Allah, kalau macam tu saya syurkan kepada pihak lembaga supaya buat exam awal lah. Boleh ke? Sebab kalau nak tunggu bulan lima, lambat lagi. Alamak, bulan lima, bulan tiga eh. Lambat lagi. Ha, kalau buat awal boleh tak? Exam buat awal. Boleh? Tak. Oh, nak juga kan? Tak boleh. Lambatlah. Nak kekal. Kira nak kekal bulan tiga lah. Bulan Mac juga. Sebab ada sekolah yang dah, orang kata dah tepu dah. Alamak, tak tahu nak buat apa dah. Menunggu biasa lambat lagi. Okey, mohonlah dia kata cadangkan supaya dipercepatkan. Hai, kata kalau sekolah cemerlang memang macam itu, tapi tak apalah. Okey, setakat ini lembaga kata exam syariah ni apa ni SPM insya-Allah pada kemungkinan kalau awal pun mungkin di akhir-akhir bulan Februari lah ataupun di awal Mac. Tapi yang saya dapat maklumat ialah pada bulan Mac insya-Allah pada tahun 2022. Yang tercun tu okeylah tu. Dan saya pun sangat setujulah kalau kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan dia ubah takwim supaya kita ni setiap sesi baru bermula pada bulan Mac. Saya setuju. Sebab apa? Sebab kita maklumlah kalau di hujung tahun ni, kalau negeri-negeri Pantai Timur terlibat dengan banjir. Jadi, kalau dia buat SPM dalam bulan 12 ini satu ni, kadang-kadang ada sekolah yang ditenggelam banjir, banyak perkara yang dia kena fikirkan. Okay, makanya, kalau lah diteruskan begini, saya pun setuju. Okay, bulan 3 masuk tahun baru. Lepas tu, dia macam tu dah. Okey, kalau dah saya nak ulang kaji ni. Okey, min apa dia? Wajibat arkan sunan. Arkan wajibat sunan. Al-mabi bi muzdalifah. Wajibat. Hebat ni wajibat. Okey, bagus. Tepat sekali. Wajibat. Okey, haji apa dia? Dia berihram dengan haji serta umrah. Ma'an sekaligus.
Anak-anak pergi Mekah. Kiran. Kiran Ma'an. Okey, Kiran Ma'an eh. Okey, dam apa dia? Liman teraka wajibat min wajibatil haji. Apa dia? Dam apa ni? Okey. Setakat ni senang atau susah menentukan dam? Senang atau susah? Anda nak pilih dam, nak menentukan dam. Susah. Keliru sikit. Keliru, susah. Okey, nak tak cara mudah? Nak, saya nak. InsyaAllah di akhir, mungkin nanti saya akan beritahu lah. Bagaimana kita menentukan, okey. Jadi siapa yang meninggalkan wajibatul haji, dia akan dikenakan dam, tertib dan takdir. Okey, saya huraikan sedikit lah berkenaan dengan haji. Okey. Haji ni, jika anda lihat dalam buku teks, dia kata anwa'ul haji. Dia sebenarnya bukan anwa'ul haji. Okey, anwa' manasik haji. Jenis-jenis pelaksanaan haji. Maknanya cara mana kita pilih? Adakah cara ifrad ataupun cara tamattu' ataupun cara qiran? Okey. Haji ni berlangsung dalam masa 8 hari, dalam masa 6 hari sahaja. Okey. Bermula daripada hari tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah. 9, 10, 11, 12 dan 13 yang dikatakan pada hari tasyrik. Okey. Habis tu dia berawal Mekah tu, pergi Mekah awal tu, seawal 10 Syawal tu ataupun pertengahan Syawal itu sebagai orang kata ambil tabaruk, tabaruk ambil berkat dan tengok pada kapasiti kapal terbang, sebab tu kena ada jadual pergi awal lagi, jadi mahdi. Kalau kita kata sebelum COVID kan hari tu maknanya ada yang pergi awal, ada yang pergi lewat. Okey, tapi senang cerita yang bagi awal ni, mereka akan pertama akan memilih manasik tamattu', iaitu mereka akan buat umrah dahulu. Sama lah tuan, kira ni dia akan niat sekaligus, umrah dan haji sekaligus. Baik, tamattu' dan qiran dikenakan dam, tertib dan takdir juga. Okey, kenapakah haji dam, apa ni, manasik haji secara tamattu' dan qiran ni dikenakan dam? Sedangkan mereka yang melaksanakan secara ifrad tidak dikenakan dam. Dalam buku teks dia buat. Okey, ihram bitamattu', ihram bil qiran dikenakan dam, tertib dan takdir. Kenapa agak-agak? Sedangkan ifrad tak kena. Okey, kenapa? Siapa tahu? Kenapa? Ada jawapan? Jawab je, salah tak apa, kita boleh bengkel. Agak-agaklah kenapa haji tamattu' dan qiran ni manasiknya qiran dan tamattu' dan qiran dikenakan dam, sedangkan ifrad tidak dikenakan dam. Okey, kenapa agak-agak? Jawab je, salah tak apa, kita bengkel. Kenapa? Agak-agaklah. Kenapa bila jemaah haji berihram secara tamattu' dan juga qiran dikenakan dam? Sedangkan kalau buat secara apa ni, pilih manasik ifrad tidak dikenakan dam. Kenapa? Ada tak jawapan? Apa dia? Saya bagi respon. Salah tak apa, kita berbengkel. Kan, Ustaz Azirang. Tak apa, orang kita berbengkel. Kita bukan yang reksor ni. Kena apa ni, kena rakyat juga tu, salah dia tu. Berapa ada tak? Kenapa? Agak-agaklah, kenapa dia jemaah haji yang melaksanakan haji secara qiran dan tamattu' dikenakan dam, tertib dan takdir? Kenapa tak berani jawab ni? Jawab tak lah. Cuba. Dah ada. Apa? Tak berani jawab, Ustaz malu. Tak kenal pun tak nampak pun ni. Kamera pun tak buka kan? Okey, apa dia? Sekali kaji nombrah. Sekali dengan jam lah. Okey, bagus. Buat yang lain. Okey, silakan yang lain. Nak dengar suara ni, tak nak bagi mengantuk petang ni. Apa dia? Sebab tak cukup rukun. Okey, bagus. Okey, Fatihah kata sebab tak cukup rukun. Okey, bagus. Kalau tak nak jawab, tulis kat sini . Sebab tak ikut rukun. Okey, bagus. Apa lagi?
baik eh, saya terangkan mereka yang memilih manasik kiran dan tamattu' dikenakan dam kerana mereka melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji. Kerana mereka melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji. Patutnya pada bulan haji ini mereka hanya melaksanakan haji tapi mereka buat umrah terlebih dahulu. Okay? Kalau ifrad, mereka buat haji dahulu kemudian mereka terhalus daripada haji, mereka buat umrah, tak ada masalah yang itu. Kerana sebab mereka pada bulan haji, mereka melaksanakan umrah. Sebab itulah mereka dikenakan dam, tertib dan takdir. Okey, siapa tahu apakah bulan-bulan haji? Ada tiga bulan. Termasuk Zulhijjah. Apa lagi? Dua bulan tu. Bulan-bulan haji. Nah, tak tahu kan? Dua bulan sebelum Zulhijjah, apa dia? Dua bulan sebelum Zulhijjah, iaitu Zulkaidah. Dan satu lagi, apa dia? Bagus, tepat sekali. Syawal, okey? Syawal. Syawal. Zulkaidah, Zulhijjah. Okay. Zulhijjah. Okey, tiga bulan ni merupakan bulan-bulan haji. Okey? Jadi oleh kerana mereka melaksanakan umrah pada bulan haji, maka mereka dikenakan dam, tertib dan taktib. Kalau ifrad tak apa sebab dia haji dahulu. Maknanya kita menghormatilah, menghormati bulan apa. Tak salah, cuma kenakan dam sahaja eh. Sebab alang-alang dah begini. Okey, dari segi pelaksanaan, kalau kita fikir, kalau ifrad ni biasanya yang buat haji ifrad ni, bagi mereka yang berada, yang tinggal di sekitar tanah Arab tu, mereka boleh pergi pada bila-bila masa. Sebab tu kita ni, jemaah Malaysia ni, kadang-kadang kita alang-alang dah pergi Mekah ni, buat umrah sekaligus. Umrah ni, okey, katakanlah, saya sebutkan tadi, waktu haji ni, bulan haji bermula 8 Zulhijjah. Kalau dia terbang awal ke Mekah, pada bulan, katalah 15 Syawal dah terbang, nak menunggu tu hampir 2 bulan lebih eh. Okey, maka masa tu dia akan buat umrah dahulu. Mungkin sekali, mungkin dua kali, mungkin tiga kali atas keinginan dia. Okey, kerajinan dia eh. Maka sebab itulah, kerana mereka melaksanakan umrah pada bulan haji, maka mereka dikenakan dam tertib dan takdir. Itu dia eh. Sama dengan kiran pun, mereka niat sekaligus. Ada alam dah begini, niat dua-dua lah. Okey, juga dikenakan dam tertib dan takdir. Okey, itulah keberkahannya. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi. Okey, tahallul. Ini tahallul. Hilu, dia sudah ada sini. Sudah ada kata kunci sini, hilu. Tahallul lah. Tahallul mana kita keluar daripada ihram. Okey, kalau nak mudah faham, beginilah eh. Kita bertahallul. Maknanya gini lah, ada juga pelajar yang tak faham ni. Gapo dia tahallul tu ustaz, tak faham eh. Okey, tak faham ustaz tahallul, okey. Tahallul ni begini. Tahallul, contoh kalau kita solat. Selepas kita takbir ihram, Allahu akbar, okey, kita sedang berihram dengan solat. Makanya segala perkara yang halal di luar solat tadi menjadi haram ketika solat. Kalau kita buat juga, maka batal solat kita. Jadi bila kita tahallul, kita akan tahallul daripada solat setelah kita bagi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita tahallul daripada solat kita. Kita dah boleh lagi nak makan ke, nak minum, bersembang dan sebagainya. Okey, kalau haji, okey, itulah nak faham tentang apa ni, ihram eh. Begitulah maksudnya. Okey. Itu tahallul lah. Kalau nafar pula, okey, tahallul ada dua eh. Tahallul ada dua yang mana setelah kita, okey, saya ceritakan tentang perjalanan haji eh. Okey, haji ni 8 hari bulan, dinamakan hari tarwiyah. Kita dah niat eh, kita niat ihram sama ada kita di mikot makan ni di tempat yang kita nak masuk lah. Dekat mana, kalau kita mari dari Malaysia, namanya di Zulhulaifah ke? Kalau ada di Malaysia, ada nama tu. Ada buku teks tu, okey.
Okey, kemudian kalau zaman ni bermula bulan Syawal sampai ke itulah, sampai ke hari Tarawih itulah. Okey, kita niat eh, kita niat nak buat haji. Lepas niat tu, katulah 8 hari bulan. Mana-mana yang belum terhalu daripada umrah, mereka akan tawaf umrah pada hari itu, kemudian mereka sa'i, kemudian mereka bergunting. Okey, sebab mereka biasa mereka bergunting lah. Paling kurang 3 helai untuk bertahalu daripada umrah. Okey. 8 hari bulan tu, ada setengah jemaah dia nak pergi ke Mina terus. Sebab jarak ke Mina tu, apa ni, besok dikira senang lah. 8 hari bulan tu mereka terus nak pergi ke Mina. Malam tu dia nak tidur di Mina. Malam tu, okey, sunat. Okey, jadi besok dia nak pergi wukuf tak jauh lah, dekat lah. Mina dengan pada ni dengan pada Arafah tu. Okey. Kalau jemaah lain, dia kata, tak apalah, pergi besok lah. Okey, mereka pun lepas tawas, mereka terhadap sa'i, mereka naik ke hotel. Besok 9 bulan mereka bergerak pergi ke pada Arafah wukuf. Okey, eh? Okey, sama je. Okey, untuk teman-teman anak semua, dalam Islam, hari baru dikira pada maghrib. Masuk maghrib, dah dikira hari baru. Macam kita hari ni kita ni berapa safar eh? 5 ke 6 safar. Okey, masuk maghrib tu dah dikira hari lain. Sama lah. Okey, tadi, 8 hari bulan, tarwiyah, ada jemaah yang terus pergi ke Mina, mereka nak bermalam malam tu. Maksudnya, maghrib tu dah masuk 9 hari bulan, mereka bermalam di Mina. Sunat. Okey. Manakala jemaah yang kata, naik hotel dulu lah, esok lah pergi. Okey, boleh. 9 hari bulan mereka bertolak pergi ke Padang Arafah. Malam tu mereka akan, pagi besok tu mereka pergi ke Padang Arafah. Mereka akan wukuf di Padang Arafah. Waktu wukuf bermula waktu zuhur. Okey, sampailah subuh pagi esok. Okey, jadi mereka akan sampai di Padang Arafah. Mereka akan berdoa. Okey. Okey, kemudian selepas tengah malam, mereka akan apa ni pergi ke, akan mabik di Muzdalifah. Itu merupakan wajib haji tadi. Sampai di Muzdalifah tu mereka kutip anak batu untuk melontar. Okey, tengah malam tu dia mereka dah boleh untuk melontar jamrah Aqabah. Malam tulah eh. Tapi kalau penatnya tadi baru sampai wukuf ni berehatlah. Pagi besok lah kita pergi. Maknanya pagi besok tu okey, pagi besok tu lepas subuh barulah mereka pergi melontar jamrah Aqabah. Okey, boleh. Okey, melontar jamrah Aqabah mereka balik pergi. Kalau nak tahallul, mereka boleh bukan tahallul, mereka nak semelih dam untuk tamatuk tadi, boleh semelih korban. Okey, sama ada hari itu atau sepanjang hari tasri itu, boleh. Okey, kemudian mereka balik ke kemah semula, mereka akan mabik di Mina lah, malam tu kan. Okey, malam 10 hari bulan. Malam 10 hari bulan mereka tidur di Mina, mabik di Mina lagi. Lepas subuh pagi esok, mereka akan melontar lagi. Okey, melontar ketiga-tiga jamrah pada hari tasri itu, bermula dengan jamrah apa yang mula Musa, Kubra ataupun Aqabah. Okey, pada mereka mau balik semula ke Mina, berehat lagi. Okey, 12 hari bulan mereka pergi lagi. Mereka ulang benda yang sama, melontar jamrah ula, kemudian Musa, kemudian Kubra. Okey. Patah lagi ke Mina. Okey, kalau mereka nak balik ke Mekah untuk tawaf ifadah, ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, okey, mereka boleh balik. Mereka ni digelar dengan nafar awal, rombongan pertama. Okey, mereka yang balik ke Mekah untuk tawaf ifadah pada 12 Zulhijjah namanya nafar awal. Okey, manakala satu lagi jemaah lain dia kata, balik besoklah 13 hari bulan. Okey, itu mereka pagi besok 13 hari bulan selepas subuh mereka akan melontar lagi benda yang sama, melontar jamrah ula wusta Aqabah. Orang mereka siap balik ke Mekah untuk tawaf ifadah. Okey, rombongan yang kedua ni namakan nafar sani, yang balik meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah namanya nafar sani. Okey. Tahallul awal terhasil tadi. Terhasil sebelum dia balik ke Mekah untuk tawaf. Maknanya dia sedang melontar jamrah, dia melontar jamrah Aqabah, kemudian dia bercukur. Bagi lelaki dan perempuan dia bergunting, maka terhasillah tahallul awal. Tu dia. Setelah terhasil tahallul awal, sudah bebas daripada ihram haji tu, yang banyak tu. Kecuali akad nikah untuk dia ataupun untuk orang lain atau untuk meminang ataupun jimat masih lagi tak boleh, ataupun umrah syarabi syahwat tak boleh lagi. Yang lain sudah boleh. Sudah boleh pakai banyak wangi, sudah pakai baju yang berbunga-bunga, sudah boleh apa ni potong apa ni orang kata apa ni? Potong kuku dan sebagainya eh. Okey, tapi yang tiga tu lagi, akad nikah tak boleh lagi, jimat tak boleh lagi, kemudian umrah syarabi syahwat tak boleh juga. Berapa ni orang kata perbuatan yang ni arah nak jimat lah, biasa pun tak boleh. Okey. Okey, setelah
bagi kumpulan yang balik, yang nak balik ke Mekah pada tahun Zulhijjah, pada hari tersebut itu, pastikan mereka telah meletak ketiga-tiga jamaah dari orang Tawaf dan kena tinggalkan Mina sebelum Maghrib. Okey, maknanya mereka balik, itu namanya mereka sudah tahlil awal, kemudian mereka pergi ke Mina, dinamakan tahlil awal, dan mereka terus kata tawaf ifadah dan juga sa'i, maka terhasillah apa yang kata ni tahlil sani, dah bebas ke semuanya. Okey, manakala kumpulan yang kedua tadi, ia balik ketika akhir bulan. Okey, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, kemudian mereka tahlil sani. Okey, mereka bersiap nak balik ke kampung, mereka akan tinggalkan Mekah. Okey, mereka yang nak tinggalkan Mekah sejauh jarak boleh qasar solat, mereka wajib apa dia? Wajib tawaf wada', kecuali wanita yang haid lah. Okey, wajib tawaf wada'. Tawaf wada' ni ialah tawaf selamat tinggal, ialah tawaf yang wajib yang berasingan. Wajib bagi mereka yang tinggalkan Mekah sejauh jarak boleh qasar solat ataupun nak balik ke Malaysia lah, wajib. Kalau tak, akan dikenakan dam tertib dan takdir juga. Itu dia. Itu rekas tentang tahallul, nafar dan juga dam, insyaAllah. Saya akan uraikan nanti kalau ada masa. Okey. Panjang tu. Okey, kemudian yang keempat, contoh yang keempat ialah tulis surah atau foto. Ni dia. Okey, kafalah kan. Dalam kafalah ni. Izzah muda ini awal izdorin, awal ini awal ni. Okey, ini sahih, yang ini kotak sahih. Okey, saya nak tanya lagi ni tentang kafalah ni. Yang anda belajar lah kan. Biasanya hukum kafalah ada berapa? Berapa hukum kafalah? Empat ke lima? Lima. Okey, hukum kafalah ada lima. Okey, biasanya pelajar tak akan tertukar antara kafil, makfulahu, sirah, makful bihi. Yang tertukarnya antara okay, yang tak tertukarnya kafil, makful bihi dengan sirah. Yang tertukarnya adalah lahu dengan anhu. Okey, baik. Saya terangkan . Okey. Yang kita belajar ni, kafalah ni untuk siapa ? Untuk, okey, saya bagi contohlah. Okey, anda semua tahun depan insyaAllah dapat cemerlang SPM. Tak kira sama ada syariah ke. Semua madah dapat cemerlang, dapat belajar ke luar negeri ataupun dalam negeri. Okey, maka amin. Mudah-mudahan . Semua sekali insyaAllah. Okey, kemudian anda nak belajar lah. Okey, nak sama belajar, katalah. Kemana kita pergi? Biasanya ke PTBTN lah. PTBTN, nak pinjam duit, nak sama belajar. Okey. PTBTN kata, aku tak bagi duit kau kerana aku tak yakin kamu ni dapat bayar balik duit aku. Kalau kamu nak juga, kamu bawa seorang penjamin. Okey, maka kita baliklah ke rumah kita. Biasanya kita akan cari abah kita lah. Abah, mak, ayah, mak. Okey, nak sama belajar, PTBTN suruh cari pengganti apa ni, penjamin. Bawa lah. Ayah kita kata, okey PTBTN, aku jamin anak aku lah. InsyaAllah, bagilah duitnya untuk belajar. Okey, maka kita berdapat lah. Kita dapat duit. Duit tu bihi. Okey, hutang tadi tu sebagai bihi. Okey, maka PTBTN berani bagi balik kita kerana kita telah dijamin bahawasanya suatu hari nanti selepas belajar, kalau kita tak bayar, dia akan tuntut hak dia tu daripada penjamin kafir tadi. Okey. Saya nak tanyalah, yang anda faham dalam belajar kafalah ni, jaminan tu, kafalah tu yang kita belajar ni untuk anda atau untuk PTBTN? Yang kita belajar ni, untuk anda atau untuk PTBTN? Untuk siapa? Kafalah ni yang kita belajar ni, untuk lahu ataupun anhu? Untuk kita ataupun untuk PTBTN? Contoh macam saya lah, saya nak beli kereta S70 yang baru . Duit tak cukup. Okay, bank kata, Ustaz Nadin, kena cari seorang penjamin, baru lulus loan ni. Okay, saya buat penjamin, lulus loan. Dapatlah saya kereta, beli kereta tu. Okay, jadi kafalah ni untuk saya atau untuk bank? Macam anda tadi, kafalah tu untuk anda atau untuk PTBTN? Kita jawab. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Untuk sendiri. Untuk kita. Okay. Untuk sendiri . Okey, bagus. Untuk sendiri. Ada tak yang kata untuk PTBTN? Ada untuk bank? Ada tak? Tiada. Tiada. Okey. Bagus. Maksudnya, kita tersilap faham . Sebenarnya kafalah ialah untuk PTBTN ataupun dengan kata lain untuk pihak yang mengeluarkan hutang. Ok,
Okey. Ha, kafalah dalam Islam ni ialah untuk pihak yang mengeluarkan hutang. Mereka nak hutang mereka tu. Ha, haqqan sabitan fi dhimmatihi. Maknanya dia nak balik. Kalaulah tak dapat balik daripada kita, dia minta daripada kafir. Sebab tu jaminan dalam Islam ni bukan untuk kita. Okey, kita dapat duit. Kalau kita tak bayar pun, kita tak dapat apa kita ni. Tak kena pun kafir dah, tak kena bayar untuk kita, kan? Ha, tapi kafalah ni ialah bukan untuk kita. Kafalah ialah untuk pihak yang mengeluarkan hutang, iaitu PTPTN ataupun untuk bank tadi. Boleh faham tak? Ha, sila perbetulkan kefahaman anda. Eh? Ha, sila perbetulkan kefahaman anda. Sebab saya sendiri berjumpa dengan guru yang menulis buku teks ni, saya tanya dia sendiri. Ustaz, kafalah ni untuk siapa sahaja? Untuk saya ke? Untuk bank? Untuk bank katanya. Okey. Ramai yang saya faham, dia kata kafalah ni orang anggap dia dijamin dia selamat. Bukan untuk dia kata. Okey, dia ni dah dapat duit, dia kalau dia tak bayar pun tak dapat duit ni. Tapi yang letak ialah PTPTN. Jadi Islam akan menjamin PTPTN ataupun pihak yang memberikan hutang, mengeluarkan hutang. Hak dia lah yang perlu kepada jaminan. Bukan kita dia kata. Okey, boleh faham? Boleh eh? Boleh. Okey, nanti tukarlah kekeliruan dia tu supaya tidak berlaku lagi kekeliruan eh. Kafalah ialah untuk pihak yang mengeluarkan hutang, bukan untuk kita. Mereka yang sebab walau macam mana sekalipun, dia tetap akan tuntut hak dia. Maksudnya hutang dia tu, duit dia balik tu. Sama ada daripada kafil ataupun makulahu. Kalau lah kita bayar, kafil tak kena bayar. Kalau kafil bayar, kita tak kena bayar. Okey, jelas eh? Sehat jelas lah. Okey, baik. Itu tentang kafalah. Okey, jadi itulah keempat jenis contoh soalan ismu alim eh. Okey, saya tunjukkan contoh lain. Okey, ada contoh lain saya dah tunjukkan tadi. Ya, maksudnya ada bentuk carta begini, samalah ni sama. Okey, ini dalam jadual eh. Jadual, disiapkan jawapan. Jadual, tidak disiapkan jawapan. Okey, kita ulangkan sikit ni. Ya, ini mudahnya ni. Okey, ini dah ada dua. Ini dah apa? Siapa tahu? Ini dah terbahagi kepada dua. Ini dah apa ya? Kita empat ni. Asar al-mutarattibah min idsal zawjaini. Iddah ni terbahagi kepada dua. Iddah apa ya? Iddah wafat. Iddah firaq. Alhamdulillah Asanti hebat. Iddah al-wafa. Iddah al-firaq. Iddah yang paling tidak diminta oleh isteri ialah iddah al-wafa. Betul? Tak minta. Mana minta suami meninggal. Tapi apakah daya? Berlaku juga, maka dinamakan iddah al-wafa. Okey, iddah kematian. Yang kedua, iddah al-firaq, perceraian hidup. Okey. Yang ni pun tak minta, tapi mungkin tak sehaluan, ada baiknya. Okey, ada baiknya mohon bercerai. Mana buktinya Ustaz? Buktinya ada fasakh, ada khuluq. Khuluq tebus talak. Maknanya isteri dah kata, "Bang, rasa macam tak bahagia dah hidup dengan abang ni. Tolonglah abang ceraikan saya. Nanti saya bayar balik. Saya ganti dengan mahar tu." Maknanya kita badal khuluq eh. Okey, boleh. Ataupun fasakh, "Bang, abang handsome saja ni. Nafkah tak bagi. Tak boleh macam ni bang." Maka boleh angkat kepada qadi untuk dibatalkan pernikahan eh. Maknanya boleh. Itu maksudnya talak hak suami, khuluq ni hak isteri. Okey, fasakh hak hakim. Okey, boleh faham tu? Boleh. Boleh. Faham eh? Okey. Kalau bab kahwin senang faham. Itu yang hebat anak kita ni, yang bab kahwin memang faham. Okey, baik. Ini tentang iddah. Saya rasa iddah al-firaq ni. Ini iddah al-firaq. Okey. Kalaulah dia tu masih lagi ada haid, okey, berapa iddah dia? Salah saat. Okey, tiga kali suci. Bagus, tepat sekali. Kalau dia Aisyah, apa dia Aisyah ni? Putus haid. Ataupun dengan bahasa sainsnya apa? Menopause. Okey. Okey, berapa iddah dia?
13 Okey, 3 bulan. Okey, alhamil? Biwad alhamil. Okey. Okey, kalau edah al-firaq, kalau edah al-wafat. Okey, kalau dia ni kalau edah al-wafat. Tak tahu kan? Sebab tak ada dalam tu. Okey. Kalau al-hamil sama juga. Okey, satu lagi. Ghair madkhul biha. Yang ini. Belum disetubuhi. Berapa edah dia? Edah firaq ni. 14 hari. Okey, kalau okey, itu betul lah yang tadi. Kalau ini kalau edah apa ni al-firaq, perempuan tu belum ghairul madkhul biha, belum disetubuhi. Tak ada. Ah, baguslah iddah lah bagus. Kalau dia firaq, dia juga dikenakan 14 hari tafajjuan bima zawji, maknanya sebagai tanda kesedihan kematian suami. Tu dia. Bagus. Ni faham betul-betul ni. Okey. Kalau mengandung, iddah kematian juga sampai melahirkan anak. Semalam suami dia meninggal, hari ni dia bersalin. Okey, habis tempoh iddahnya. Sebab tujuan iddah ialah untuk memastikan rahim seorang bekas isteri ini ataupun isteri ini bebas daripada, bersih daripada apa ni, benih suami yang lama. Islam sangat menitik beratkan tentang nasab. Tak nak bercampur tu dia. Biarlah nasab itu apa ni, sebab nasab inilah dia akan mewarisi harta pusaka dan sebagainya lagi. Okay, menjadi wali dan sebagainya. Penting . Okey, Ustaz dah cerita tentang ni Ustaz. Bagaimana Ustaz, anak yang tidak sah taraf? Anak yang tidak sah taraf, adakah mak dia, adakah yang apa ni, anak yang tak sah taraf ni, adakah dia ni perlu diakikahkan? Agak-agaklah. Anak yang lahir secara tidak sah taraf, adakah perlu diakikahkan? Boleh tak kita kahwin, kita sama ada lelaki ke perempuan ke, kita berkahwin atau bersuami dengan anak yang tak sah taraf? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Okey, kalau kalau yang tadi, kalau yang apa ni, anak tak sah, dia masih bayi, perlukah kita akikah untuk dia? Apakah hukum akikah? Perlukah? Okey, perlu tak kita akikah untuk dia? Perlu kalau mampu. Okey. Ke atas siapa? siapa yang perlu tu? Siapa yang akikah untuk dia? Ibu dia. Okey, bagus, tepat sekali. Okey, bagi perempuan mungkin masa dia buat tu dia apa ni, dia tak beriman . Dia, tapi bila dah apa ni, dah besar, bila dah melahirkan, rasa menyesal datang hati dia, bertaubat kepada Allah, dia rasa kasihan kepada anak dia ni. Maka dia pun okey, maka sunat juga mengakikahkan anaknya jika dia mampu. Okey, sunat. Okey, kalau tak mampu dia kena serahkan kepada pusat Tuhan lah. Okey, jadi nasab itu akan dinasabkan dengannya. Okey, dinasabkan dengannya lah, bukan nasab dengan bapak dia. Kalau bapak dia mengaku, tak boleh. Sekali pembentuk bapak dia, tak boleh. Dia ni saya ustaz, tak boleh. Okey, tidak berhak untuk menasabkan dengan itu. Okey, maknanya akikah tu sunat dilakukan oleh ibunya jika ibunya mampu. Dan dinasabkan dengan dia. Nafkah sekalipun jatuh kepada ibunya. Itu dia. Boleh ke Ustaz? Boleh. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itu dia. Nabi Isa tu bin Maryam. Sebab dia tidak ada. Tak ada bapa. Tak ada ayah. Okey. Itu tentang ilmu lah. Dia tak salah pun. Dia bukannya minta lahir begitu. Kalau dia ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu lahir di mana? Mesti dia pilih untuk tak lahir macam itu kan. Jadi bila dah besar, dah handsome, dah cantik, okey, nak berkahwin, okey, dia bukan menjadi satu kesalahan . Boleh dia berkahwin dengan, kita boleh kahwin dengan dia apa ni, dalam keadaan biasa, tak ada masalah. Okay, itu sebab bukan salah dia. Okey, cuma adalah benda-benda yang tak boleh. Contoh lelaki dia tak boleh jadi wali lah, ataupun jadi, kalau dia ada adik perempuan, tak boleh dia jadi wali untuk adik dia perempuan sebab dia tak sah taraf . Itu dia. Tapi itu bukan dosa dia. Dari segi
dari segi tu kalau nak bertaubat pun mak dia tu yang kena bertaubat. Okey, baik. Okey, ini pula yang tak diberikan jawapan. Okey, ini pula tentang adalah sama kuasa ini sahih khotak. Okay, ini pula ialah dalam bentuk yang tidak diberikan jawapan. Itulah keempat-empat jenis soalan dalam kes mu'alif. Okey, itu dia. Baik, kita teruskan kepada peringkat kita iaitu ke kes mu'alif pula. Okay. Ada tak soalan untuk kes mu'alif? Kes mu'alif tak ada? Okay. Tak ada. Okey, kes mu'alif pula ialah memberi kebebasan yang agak luas kepada calon lesi panjang atau pendek respon. Anda bebas sama ada nak bagi panjang atau pendek respon. Terserah kepada anda lah. Okey, yang kedua, calon boleh memberikan respon dengan mengemukakan pelbagai jawapan yang bersifat polik atau pelbagai jawapan. Tiada halangan kecuali di bahagian hukum dan elak sahaja. Okay, yang lain okey. Ikhmah minta 2 bagi 4, boleh. Nak panjang huraian, boleh. Tiada masalah. Okey, yang ni tak ada kaitan dengan lah. Okay. Baik. Atas tugas ni menjadi perkara penting untuk anda. Jawapan anda lah, okay? Anda nak jawab tengok kepada kata tugas. Okey. Ini yang dikatakan kalau lembaga dia gunakan kata tugas ini untuk soalan yang mudah lah ni. Dia aras rendah. Okey, arif, ma, ta'arif, markah pun tak banyak ni. Makan 2, 3, okey 2 lah kan. Okey, 2, 1, 2 itulah. Okey. Manakala yang lain pula, ini yang tinggi lah. Okey, kategori soalan yang tinggi, bayin, wadih, okey. Farik, apa farik? Okey, bezakan. Halil, selesaikan. Halil, selesaikan. Nakish'an, hadas'an, isyrah, kaifah, tamul, perhatikan. Haa, tu dia. Kata tugas di sini, dia boleh mempengaruhi markah dan juga jawapan anda. Mungkin anda nak hurai panjang. Okey, cuma pada saya, dalam syariah kita ni, simple saja. Panjang sangat tak ada. Kecuali anda jawab hikmah dan juga soalan-soalan kebat yang berbentuk terbuka, ramai pun ada jawab panjang lah, terserah pada mereka, tiada masalah, tiada halangan. Okey, nah sekarang kita masuk kepada kemuncaknya, teknik menjawab dengan betul. Okey, saya dah sebutkan tadi, anda akan diberikan satu kertas jawapan. Okey, kalau boleh jawapan ni ada dua. Satu dia dari segi teknikal, anda tulis ataupun persembahkan jawapan anda dengan kemas. Okey. Contoh saya kata kemas di sini berarti katalah anda mulakan dengan kes mu'alif yang pada kes mu'alif ni bermula dengan sebelah kanan lah. Kita buka buku sebelah kanan, buku jawapan, tulis as-su'al awal. As-su'al awal. Okey. Alif, ba, jim, dal. Katakanlah nak tinggalkan huruf alif tu. Tak ingat. Okey, pindah kepada ba. Simpan ruang yang cukup untuk anda menjawab soalan alif tadi. Okey, dan katakanlah ada lebih sedikit belakang tu. Ada guna sikit je. Lebih banyak, okey tak apa, biarkan. Mulakan as-soal tani di muka surat baru depan sebelah. Kalau kita kira muka surat, 3 atau muka surat 3. Mulakan dengan as-soal tani supaya nampak kemas. Dan mudahkan pemeriksa kertas jawapan anda. Begitu dah seterusnya. Okey. Lebih besar ini membagi, tak apa, biarkan. Okay. Mulakan setiap soal awal itu apa ni? Jawab soalan baru tu, sama ada soal sani, asal dan rohmi, letak di muka yang baru. Untuk memudahkan pemeriksa. Oh, bila anda memudahkan pemeriksa, Allah akan memudahkan juga anda untuk mendapat markah, insyaAllah. Oh, okey, itu dia. Okey, soalan ta'rif. Tumpuan setakat ini belum lagi ditanya. Lewatan, semua yang tanya syaraan atau istilahan. Maka anda kena fokus kepada syaraan atau istilahan. Okey, istilah ta'rif yang lain, okey, mal murad juga dikatakan sebagai ta'rif. Mal maksud, ma makna, ma huwa, ma diah, ini semua dikatakan ta'rif. Okey, baik. Saya dah bagi soalan kepada anda. Masdakah syaraan? Okay, siapa jawab? Orang jawab yang saya bagi semalam 2-3 lipahan. Okey. Siapa nak jawab? Cuba seorang. Saya. Okey, silakan.
Ismu li ahazi syai'in mansub. Okey, lagi. Ismu li ahazi syai'in mansub min mari mansub ala al-sawfin mansub satin li ita'ifati mansub satin. Ahsanti. Oh, hebat. Lancar sekali. Bagus, eh? Ismu li ahazi syai'in mansubin min malin maksusin ala al-sawfin maksusatin lita'ifatin maksusatin. Ah, bagus. Okey, untuk menghafal, yang pertama sekali, jangan hafal yang panjang begitu. Keratan dahulu. Okey, buat keratan dahulu. Ismun li'akhli syai'in maksusin, satu. Min malin maksusin, dua. Ala al-sawfin maksusin, tiga. Lita'ifatin maksusin. Okey, buat keratan begitu. Bawa senang. Okey, kita nak menghafal banyak tarikh. Okey. Tarikh Arabani Az-Zina. Wat'ur rajuli al-mar'ata. Satu. Fil kuburi. Dua. Biduni akdin syar'in. Tiga. Kita nak menghafal apa ni syubri komri. Kullu. Satu. Madatin. Dua. Sa'ilatin. Tiga. Muskiratin. Empat. Kullu. Madatin. Sa'ilatin. Muskiratin. Okey. Al-hirabah. Al-buah. Jama'atun minal muslimina, satu, khuraju ala imam muslimina, dua, wahum fakanu fi askarin, tiga. Okey, jama'atun minal muslimina, satu, khuraju ala imam muslimina, dua, wakanu fi askarin, tiga. Haa, tu dia. Sadiqah, akhzu malil ghairi, satu, khifyatan zulman, dua, min hirzi mislihi, tiga, bisyurutin mu'ainatin. Okey, ta'rif apa ni? Al-udhiyah ma yuzbahu lil maulud apa ni ma yuzbahu min al-an'ami untuk apa? Satu, taqurban ila Allah. Dua, bila yaumul aid wa ayyam at-tashriq. Tiga. Okey, ta'rif zakat fitrah sedekah seribu bil fitri min Ramadan. Satu, ada dua fitrah ni ada dua tarikh eh. Tapi itulah sedekah seribu bil fitri min Ramadan. Satu lagi sedekah muqaddarah ada sikit gaya dia punya tarikh tu. Okey, kemudian anda menghafal apa ni syarikat. Okey. Apa dia syarikat tu permulaannya subutul haqqi fi syai subutul haqqi fi syai wahidin li satu li sanani fa aksara dua min jihati syuyu'i tiga di azabu al-hayawanul ladhi satu tamat tazkiyatuhu dua ala bisyurutin mu'ayyanatin tiga atau ala bahasa ini sanad ijin tiga. Tu dia eh. Jadi maknanya anda pendekkan dahulu barulah anda hafal. Sebab kalau anda hafal begini sangat panjang nampak serabut dan okey jawapan ini okey nampak panjang tapi pemeriksa dia buat tiga keratan, satu keratan satu markah, sampai sini satu markah lagi, yang ini tiga ni sudah jadi bonus. Maknanya kalau ada tak mengapa, tak ada pun mengapa. Okey, maknanya kalau anda jawab setakat ini saja pun sudah layak untuk dapat dua markah. Ustaz, saya jawab ketiga-tiganya. Lagi bagus. Okey, ini membantu kepada calon yang orang kata suka sikit nak menghafal eh. Kalau dia menghafal setakat ini pun sudah layak untuk mendapat dua markah. Okey, ini yang saya maksudkan tadi. Bila anda contoh ataupun kaedah menghafal buat pendek-pendek kemudian okey, setelah lancarkan, anda baca dengan lancar, anda tulis dalam bentuk begini. Okey, sama ada dalam bentuk tangga, rangkap pantun sebagainya. Sebab saya, kalau saya buat latihan, saya akan bagi macam inilah kepada pelajar. Okey, pelajar, hafal, buat macam ni. Supaya nampak. Okey, supaya mula nampak. Nampak maksus kat sini, maksus juga. Maksus lah. Maksus. Jadi, bila dia buat begini, dia akan nampak. Oh, dah nampak. Okey. Ini eh tadi ya. Sedekah muqaddah al-aqli muslim qoblah qoblah qatan ait min fi masali muayyanah. Okey, ini tarikh sama apa ni tarikh zakat fitrah. Okey, ini anda kena buatlah supaya nampak. Macam ini abdun yufi tamliku mafaah bi iwadi. Nampak eh, supaya nampak. Tenang nampak. Okey eh. Satu, bagus. Yang kedua, seorang lagi cuba jawab apa ni tentang al-bait pula. Okey, seorang jawab al-bait. Seorang lagi saya nak jawab al-bait. Silakan. Arif al-bait syar'an. Juga dekat tempat ni. Kita ulang kajian sambil-sambil.
Ah, siapa nak cuba? Salah tak apa. Muqabalatul mal bi mal ala wajhi mahsusi. Okey. Lagi. Awana tu maliku fil ain bi atdil na'abidah au tamlik bi iwadin ala wajhi mahsusi. Ah, ti hebat sekali. Mudah-mudahan akan terus cemerlang eh. Amin, mudah-mudahan. Okey. Muqabalatul mal bi malin ala wajhi mahsusin. Au naqala al-milku fil 'ayni bi aqdi mu'awadhah aw tamliku bi iwadin ala wajhin makhsusin. Okey. Perasan tak? Ada aw. Betul? Ada aw kat sini eh? Perasan. Okay. Apa maksud dia aw? Atau. Atau. Maksudnya atau benda yang sama. Maka paling kurang satu pun sudah memadai untuk mendapat dua markah. Dahlah dia buat begitu. Dia potong lagi. Sampai sini satu markah, sampai sini satu markah. Untung tak? Mudah tak? Okey. Ustaz, saya nak jawab semua. Boleh. Okey, paling kurang kalau kalau tak ada tu ada al. Okey. Sampai sini pun sudah layak untuk dapat dua markah. Nak jawab lebih tu tidak menjadi hal. Okey je eh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Okey, jadi itulah yang saya nak tunjukkan kepada anda pada hari ini. Kalau tarikh itu ada al, okey. Sampai al yang pertama sudah okey. Okey. Jadi kesimpulannya Yang ketiga, kalau anda menggunakan ayat sendiri untuk tarikh eh, untuk tarikh kalau anda menggunakan ayat sendiri. Ha, macam mana dengan Makkah? Dapat ke tak? Dapat, tetapi hanya sebahagian sahaja. Maknanya kalau dua, dapat satu sahaja. Katakanlah eh, anda olah ayat anda sendiri, okey, anda olah kena dengan maksud tarikh tu, maka anda layak dapat satu Makkah sahaja. Sebab apa? Satu Makkah kerana pihak pemeriksa, lembaga dia nak bagi keadilan kepada pelajar yang betul-betul fokus kepada kalau tarif dia nak jamin mana daripada buku teks. Itu dia. Untuk tarif sahaja eh. Tarif sahaja. Dia nak daripada buku teks. Kalau anda menggunakan sendiri, dapat sebahagian sahaja. Okey, untuk memberi keadilan kepada pelajar yang betul-betul baca daripada buku teks. Itu dia. Okey, kesimpulannya untuk tarif ni, yang pertama anda tumpukan kepada syaraan ataupun istilahan, dan yang lain tu ma ta'rif mal murad semua tu juga dalam kategori ta'rif lah. Okey, yang kedua kalau jawapan tu panjang, jangan risau, anda jawablah. Kalau anda hafal sebahagian ke, tulis, kerana kemungkinan besar akan kena dengan tempat yang dikerat oleh dipotong oleh pihak pemeriksa, anda juga akan dapat markah eh. Yang ketiga, ta'rif kalau anda menggunakan ayat sendiri, kena maksudnya dapat satu markah sahaja. Okey, tu dia eh, yang ketiga. Yang keempat, yang atau tadi, paling kurang sampai awal pertama sudah memadai. Nak jawab semua, tiada masalah. Boleh. Okey, itu tentang tarikh. Ada tak soalan tentang tarikh? Jelas eh? Jelas. Okey, alhamdulillah. Kita pindah kepada soalan dalil pula. Okey, dalil. Lihat arahan soalan dan markah. Biasanya hal ini dua markah. Okey, arahan umum. Kadang-kadang datang dalam umum. Bererti umum ni dia tak bagi tahu daripada apa. Walaupun umum, anda tidak boleh jawab dengan dalil ijma' eh? Kerana dalil ijma' tidak diterima sama sekali. Dalil ijma' tidak diterima sama sekali. Terutamanya dalil ijma' tingkatan 4. Sama je eh. Tukar-tukar tajuk je. Okey, dan kadang-kadang banyaklah soalan tu dimasuk ditanya tentang lah daripada Quran tanpa hadis. Anda hafal yang lebih ringkas dan pendek, dan ayat atau hadis selain buku teks diterima jika berkaitan. Okey. Berbeza dengan ta'rif. Ini boleh, tak ada masalah. Anda bagi saya lah eh, dalil yang ada dalam buku teks sudah okey. Kalau anda nak rajin-rajin cari yang lain tu, okey lah, terserah lah. Tapi paling kurang yang ada dalam buku teks ni sudah okey. Apa je yang tu, lebih mudah untuk anda. Okey, contoh saya bagi soalan tahun lepas eh. Soalan apa ni, had ad-dalil ala masyuriyah, soalan al-isqa minal kitab awis sunnah. Okey, ni dia, maknanya dia ada dua markah, berarti pilihan sama ada daripada Quran ataupun sunnah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ
alaikum midrara. Ah, tu dia. Okey. Ataupun hadis. Ah, ni. Hadis ataupun Al-Quran boleh mana-mana je dan tidak perlu diletakkan baris. Okey. Tidak perlu diletakkan baris. Hadis pula okey. Tidak kalau anda tak ingat dia punya rawi tiada masalah. Yang penting ada matannya sahaja dan untuk dalil solat istisqa daripada hadis ni setakat ini sahaja. Fa shalla bina raka'ataini. Yang belakang dia tu cerita tentang kaifiat bila azam wala iqamah bari yunadi salat jamaah sebagainya lah dipanjangkan rukuk dan membalikkan ridak tu semua itu kaifiat dia. Okey. Tu dia. Okey. Saya nak syukurlah kepada anak-anak pelajar di kata 4 dan 5, berkaitan 5 ni yang ada di sini. Kalau ada di rumah, boleh jadi imam untuk ayah kita, mak kita, adik-adik kita kat rumah. Ambillah ayat-ayat daripada buku teks tu, jadikan ayat-ayat lazim dalam solat maghrib ke isyak ke, okey. Contoh, anda ambil dalil istisqa tadi, solat maghrib. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ambil dalil. Rukun pertama ambil dalil. Istisqa ni. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Allahu Akbar. Itu dia. Rakaat kedua, ambillah dalil daripada apa dia? Dalil daripada apa ni? Solat Al-Kusuf, ayat 5. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Kemudian, solat isyak pula. Ambil dalil masarif zakat. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ Ulang lagi. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Okey. Rakaat kedua, ambillah dalil. Talak ke? الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ Ataupun ambil dalil paling panjang sekali. Dalil apa dia? Wa kaffalaha Zakariya. Paling panjang, paling pendek punya. Okay. Jangan pula ambil dalil hadis. Az-za'imu gharimun waddaini waddainu maqdiyun. Batal solat anda. Mengambil hadis. Jadikan ayat. Tak boleh. Az-za'imu gharimun waddaini maqdiyun. Itu tak boleh. Itu dalil hadis. Tak boleh. Untuk dah jadikan ayat-ayat lazim tu, ambil ayat-ayat Quran. Banyaklah. Dalil daripada apa ni, hudud banyak tu, boleh tu. Digunakan untuk anda, biasakan praktis untuk menghafal. Kadang-kadang kalau kita gunakan sedikit lagu biasa lah, dia boleh membantu ingatan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Anak-anak tempat utamanya. InsyaAllah, anda akan menjadi imam kepada masyarakat anda nanti. InsyaAllah. Okey, baik. Itu contoh Dalil lain, tiada masalah. Boleh. Kalau tak ada kaitan dalam buku teks pun, anda boleh ambil. Yang penting, ada kaitan dengan pelajaran, dengan tajuk, anda layak dapat markah penuh. Okey, itu dalil. Okey, kita terus pergi kepada hikmah pula. Okey, hikmah. Juga lihat arahan soalan dan markah berapa. Okey, setakat ni hikmah paling banyak diminta 4 markah. Bererti 2 hikmah.
tahun 2019 ada satu soalan hikmah, dia minta dua. Bayin hikmataini min masyru'iyah at-talaq. Okey, hikmah talak lah. Dia minta dua. Okey, tahun lepas ada dua soalan. Satu dia minta dua, iaitu hikmah solat istisqa dia minta dua. Satu lagi dalam hikmah kisah wadiat dia minta satu. Jadi paling banyak dua je. Jadi anda hafal siap-siap dua sahaja. Dan hafal nak guna yang sendiri boleh. Yang penting ada kaitan. Kalau kena munafik mana sabah, maka anda layak untuk dapat markah penuh. Okey, tak ada masalah. Minta dua bagi empat boleh. Tak ada masalah eh. Okey, itu tak ada. Contohlah ini saya bagi contoh yang tahun lepas ni. Yang minta satu tu. Okey, wadih hikmatan masyru'iyah al-qisas wa diyat. Okey, jelaskan satu hikmah persyariatan qisas dan diyat. Mal qisas mu'aqabatul jani bimisli fi'lihi. Mu'aqabatul jani bimisli fi'lihi. Okey, itu dia. Hudud uqubatun uqaddaratun syar'an li hakillah. Ta'zir uqubatun ghairu muhaddadatin min qibali syari' matrukatan li ra'yil hakim. Apa semualah? Ad-diyat al-malul wajib dafa'ahu bisa wajib jinayah ala nafsi au ma dunha. Hafalah. Saya pun dah hafal dah untuk masuk PS juga saya nanti insya-Allah. Tu dia. Okey, jadi di sini ada au juga ni. Di sini boleh buat dua ayat. Satunya ialah daf'u zulmi bainan nas. Dua markah. Ataupun iqamatul adli bainan nas. Dua markah juga. Cuma sini dia minta satu saja. Dan ada juga pelajar ni dijawab guna ayat sendiri kena dapat markah. Kita dua bagi empat boleh. Satu bagi dua, tiada boleh je. Mana tahu satu ni salah, yang betul, maka ambil yang betul lah. Okey, tiada masalah. Okey, bagaimana Ustaz tip nak kita nak, kalau kita nak apa ni, nak tukar, nak buat ayat sendiri? Okey, anda buat tu dalam bahasa Melayu. Okey, tulis dalam bahasa Melayu. Contoh dah kata talak tadi, talak. Hikmah talak. Okey, anda fikir, talak ni orang selalu bercerai kenapa eh? Okey, mungkin sebab tak sehaluan. Maka anda fikir-fikir, salah. Jalan yang terakhir menyelesaikan masalah antara suami isteri. At-talaq huwa jalan. At-tariq. Yang terakhir. Al-akhir. Jangan buat al-akhir lah. Jauh sangat. Jadi buat at-talaq huwa at-tariq al-akhir li'ilaji li'silahi okay. Al-masyakkah al-mas'alah okay. Bainaz zawjaini. Boleh. Difahami dapat dua markah. Tetapi hati-hati ya, jangan sekali-kali ada dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Melayu, walaupun anda tulis dalam bahasa dalam Jawi, okey. Contohlah anda buat apa ni dalam jawapan hukumah apa ni al-qaza. Apa ni bukan al-muson. Ar-radbu bil hijarah hatta tengah maut. Al-mam tak ingat. Anda buatlah dalam bahasa Melayu. Hatta al-mamfus. Al-mamfus. Okey, al-mamfus tu dipahami mamfus bahasa Melayu. Salah kira tu. Tak boleh. Walaupun dia ditulis dalam bahasa Arab. Al-mamfus. Tak boleh. Dia kena al-maut baru betul. Itu maksud dia. Okey. Jika dikesan ada bahasa Melayu, salah. Okey. Yang kedua jangan takut. Sebab dalam syariah tidak mengambil kira kesalahan nahu sorak. Ayat dengan langgang. Jumlah isteri dan sebagainya. Salah dia boleh sebut, oh kita apa, kita tak masalah. Yang paling penting, jawapan dipahami, tetap dapat markah penuh. Kita ni syariah. Bukannya nafzalah. Okey, yang itu kita serah kepada lam. Kita syariah, kita lagi dipahami, walaupun ayat dengan langgang, betul, tetap dapat markah penuh. Okey. Boleh faham eh? Okey, boleh faham? Boleh. Okay. Adakah saya perlu tulis dalam bentuk apa ni point ataupun apa ni karangan? Kalau saya lah tiada masalah. Tetapi kalau bagi periksa, kalau saya lah saya minat anda jawab dalam bentuk point. Dan nampak senang cari point dia. Okey kat sini. Tak ada masalah. Dalam bentuk point boleh atau dalam bentuk karangan pun tak ada masalah. Boleh. Tapi lebih mudah kita cari jalan yang lebih mudah dalam bentuk point yang senang. Okey, baik. Itu tentang hikmah. Hikmah dah?
Nah ini dia, okay, ini dia yang menjadi satu kerisauan oleh pelajar. Saya faham, saya faham. Okey, anak-anak semua, di peringkat kita kata kalau soalan tarif, soalan dalil, soalan apa ni, hikmah, rukun, kita boleh hafal. Okey, kita boleh hafal. Tetapi kalau hukum ilah ni, kita, hukum ini kita kena faham. Betul? Betul tak? Ya. Okay. Ya, yang inilah yang paling biasanya pelajar ni akan rasa macam susahlah ustaz. Apa ni, kadang-kadang kami tak faham. Okey, insya-Allah hari saya akan terangkan sebaik mungkin supaya anda faham bagaimana nak menjawab. Okey. Ini hukum ilah ni bukan aras sederhana negara ini. Jadi memang betul lah kalau ada pelajar yang tinggalkan tak jawab tu memang kenalah sebab lembaga menyediakan soalan yang senang 50 yang mudahlah yang rendah 50 soalan yang sederhana 30 yang tinggi 20. Mungkin hukum ilah ni berada di sederhana 30. Mungkin tak amatlah pelajar jawab. Sebab itu memang dia dah buat. Pelajar yang cemerlang insya-Allah mereka dah dapat jawab. Okey. Hukum ilah ni insya-Allah. Bagaimana nantinya anda nak tahu? Okey, baik. Hukum ilah ni, hukum umum ni hukum biasalah. Contoh hukum al-haji, ma hukmul haji, ma hukmu apa ni ar-rahnu, ma hukmu al-i'arah, ma hukmu zakah, okey, ma hukmu solat istisqa, itu hukum umum. Okey. Yang kedua, hukum dan ilah. Biasanya dua markah lah, satu untuk hukum, satu untuk ilah. Okey, kebab ni kadang-kadang dua markah, kadang-kadang empat markah. Okey. Kadang-kadang dalam bentuk gambar, kadang-kadang dalam bentuk stimulus, kenyataan. Okey, baik. Jadi, saya terangkan dari sini, okey, saya rasa hukum umum tak ada terangkan kot. Okey. Anda lihat ada soalan, biasanya dua markah lah hukum ni. Okey. Hukum umum ni, saya bagi contoh, okay, ma hukmul al-haji tadi, ya. Ma hukmu al-haji. Tarif. Dalil. Okey, ni dia. Okey, ni tadilah hukum haji. Ini dah kali. Lepas wajib, fardu. Okey, ni. Ini dia. Ma hukmul haji. Tengok, ma ni mudah je ni. Dua markah. Adalah tu triknya. Maknanya wajib satu markah. Satu lagi dia nak. Marrah wahidah fil umri. Kena ada jugalah. Sebab mustahil. Kalau wajib sahaja, dua markah. Anda kena tulis juga yang belakang ni. Okey, kalau zakat. Az-zakah wajib ala kulli mukallaf. Okey, kalau anda jawab zakat wajib, mesti ada kalau dua markah. Ala kulli mukallaf. Paling tidak pun. Okey. Udhiyah. Sunnatul muakkadatun. Satu markah. Anda tengok ada dua markah. Aku mungkin dia nak alal abawai ni. Alal fardi. Itu dia. Okey. Hukum ilah. Ini dia Okey, perhatikan betul-betul hukum ilah ni. Anda pilih hukum yang sesuai dengan kehendak soalan. Ustaz, itulah yang susahnya nak tentukan kehendak soalan tu. Kita tengoklah betul-betul, baca betul-betul. Okey, baik. Tengok. Kalau soalan itu berkaitan dengan ibadah yang telah dilakukan. Ibadat yang telah dilakukan. Ibadat yang telah dilakukan. Ingat, ibadat yang telah dilakukan, maka sesuai jawab sah. Yasihu, la yasihu, yajuzu, la yajuzu. Okey, gunakan empat ini sahaja. Okay. Batal, la yubtil, yakuk kalau dalam bab talak, yakuk, la yakuk tu tak guna. Gunakan ini sahaja. Okey, dan khas untuk ibadah tadi, yasihu. Dan untuk mudahkan anda, tahun lepas pihak apa ni Ibrahim Malaysia telah berbincang, mereka kategorikan atau mereka golongkan yasihu, yajuzu satu kumpulan. La yasihu, la yajuzu satu kumpulan. Nak mudahkan anda. Maknanya ada setengah soalan itu kalau anda jawab sah pun betul, yajuzu pun betul. Okey. Sebelum saya lupa, hukum umum tadi hukum umum tadi, contoh soalan haji tadi, wajib anda tulis dalam apa bentuk sekalipun. Wajib, wajibah, yajibu, yajibu, semuanya betul. Samalah, jaiz, jaizah, tajuzu, yajuzu, betul semua. Asalkan inilah, dalam apa bentuk sekalipun, boleh, tiada masalah. Okey, kita kembali kepada tadi. Okey, ibadah yang telah dilakukan sesuai, apa ni, sesuai jawab
sah atau tidak sah. Okey, dan untuk mudahkan anda kompromi daripada pihak pemeriksa, dia kata tak apalah, kalau dia jawab sah tu kita go, kita buat kurunglah. Maknanya yasehu yajuzu sekali, la yasehu la yajuzu, la yajuzu sekali. Okey, tadi dia bagi kelonggaran. Okey. Tahun depan Allah Alam. Kemungkinan dia tak terima, tapi insya-Allah saya rasa kemungkinan besar untuk kaedah ini akan terus diteruskan lagi lah, sebab saya rasa mungkin profesor ini tak akan menganiaya pelajar lah. Okey ya. Yang kedua, kadang-kadang walaupun dia letak sekaligus di situ dah. Maknanya maksud saya tadi ada, walaupun dia golongkan yasih mengaju sekali, kadang-kadang ada juga soalan dia tak sempat jawab. Sah. Okey. Dan kemungkinan dia hanya sesuai yajuz sahaja. Dan satu lagi, bagi sesuatu pekerjaan yang belum dibuat lagi, okey, maka anda jawab. Contoh wajib ke halal ke, contoh kalau dalam bab haji. Kita lihat dalam buku teknik kalimah haji. Okey, saya tunjukkan terus supaya anda tak keliru. Dalam bab haji, ini dia. Dalam bab haji. Ini contoh soalan yang mereka belum buat lagi. Seorang perempuan tidak pergi haji sedangkan dia mampu. Oleh kerana tidak mendapat izin daripada suami dia. Okey. Ini, haji ni, kalau anda jawab sah tidak sah, yajuz lah yajuz tak sesuai. Kerana dia belum buat lagi haji ni. Boleh faham tak? Ini ibadah yang belum dilaksanakan. Betul tak? Betul. Dia tak pergi haji lagi ni. Okey, maka mana mungkin awak jawab sah tak sah? Okey, di sini sesuai jawab hukum tapi tidari. Apa dia? Sama ada wajib, la yajib. Okey, ataupun haram, ataupun sunat, ataupun makruh. Maka sini sesuai lah. Jawapannya ialah la yajib. La yajib alaiha az-zakah. Amal az-zakah. Al-haj. Tak wajib kalahnya haji. Li'anna, buatlah. Min wa syurutu apalih al-makhusuh lil mar'ah al-iznu min sawjiha. Kan? Izin daripada suami dia. Kamu ingat ni? Seorang lelaki tak pergi haji sebab dia sibuk bisnes. Kenapa hukum dia? Kita tak boleh kata sah tak sah. Sebab dia belum pergi haji lagi. Apa hukum sini? Yang ini sesuai jawab. Kita jawab apa dia ni? Agak-agak. Dia mampu, tapi sibuk. Okey, jawapannya ialah yajib alaihi al-haji ataupun haram lah. Kalau kita tengok kepada kemampuan tu, kita kata yajib alaihi al-haji. Dia annahu mustaqil. Kalau kita lihat kepada dia ni, sibuk dia kerja ni, haram. Dia annahu mustaqil ataupun dia kata al-awla bil-haji. Dia annahu mustaqil. Pada-pada anda buat ayat apa ni, susun ayat. Maknanya yang penting, apa saya tadi ialah ada soalan yang belum lagi dilaksanakan, ibadat yang belum dilaksanakan, maka anda jangan jawab menggunakan sah, tidak sah ataupun yajib. Okey, jelas eh? Boleh faham tak? Boleh, boleh. Okey, alhamdulillah, bagus. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat contoh soalan. Ini dah tadi saya dah terangkan hukum. Okey. Ini maksudnya fardu ni seakan wajib. Boleh terima lah. Fardu ain pun sama lah. Okay. Kalau fardu kifayah tak sesuai, tak boleh. Itu seakan lah. Okey. Kalau okey. Ini pula kalau soalan berbentuk apa ni, perbezaan al-farku. Okey. Anda boleh buat kotak begini. Supaya nampak menarik dan sangat cantik dan sangat kemas. Boleh buat begini eh. Tahun lepas dia tanya, bayin al-farku bayin al-haji wal-umrah. Ada empat markah. Berarti calon kena bagi dua perbezaan. Ada yang bagi ta'rif. Okey, ada yang bagi rukun. Dia kata haji ada enam rukun. Umrah ada rukun. Dia kata ada haji. Haji ada rukun. Ada rukun. Okey, tak rukun semua. Terbuka. Okey, cuma pesan, kalau dia minta satu, okeylah. Kalau dia minta dua. Kalau sini cerita tentang ta'rif, okey, sini pun mesti ta'rif juga. Ini mesti selagi. Kalau sini cerita tentang rukun, sini juga rukun. Kalau sini dalil, sini juga dalil. Mesti selari. Kalau tak, mereka akan kira makan depan sahaja. Rukilah. Okey. Okey. Ini dia.
Contoh, ini juga soalan tahun 2019. Okey. Ha, ini ada kaitan dengan yang apa yang terangkan, saya terangkan tadi. Okey, akala. Makan. Pada dasarnya ibadah atau tidak? Makan ni ibadah atau tak? Ha, makan, make. Ha. Ibadah ke tak ni? Ha. Ibadah ke tak? Makan ni? Ibadah ke tidak makan tu? Saya risau takut saya bercakap kurang, takut putus ni. Okey. Ha. Ibadah tu, apa ni? Makan ke ni, ibadah ni? Makan. Ibadah ke tak? Ibadah. Pada asalnya. Tak. Ah, bukan ya. Okey, maknanya kalau makan ni bukan ibadah eh. Okey, tapi kalau anda belajar dalam usuluddin, tadi yang pertama semasa dikatakan satu, dia kata dia akan ubah kepada daripada adat menjadi ibadah. Contoh, kalau kita niat untuk makan ni untuk nak jaga kesihatan, nak solat kepada ibadah kepada Allah, dia jadi ibadah. Itu lainlah. Ini sekarang kita cerita tentang makan tu. Okey, makan ni bukan ibadah eh. Okey, jadi tengok sesuai lah. Okey, Sulaiman makan janin yang mati daripada lembu yang disembelih. Katalah Sulaiman sembelih lembu, lembu tu dia bunting, ada anak dalam perut. Okey, dia sembelih, kemudian dia lapah, anak tu dalam perut dah mati eh. Maka dia makan tanpa sembelih, apa ni? Dia lapah juga anak tu tanpa sembelih. Apa hukum dia? Okey, satu. Okey eh. Saya syorkan soalan hukum ilah ni, anda buat gini. Anda buat terus kotak macam ni juga eh. Supaya nampak terarah jawapan anda. Hukum dan elah. Boleh buat kotak nampak cantik. Okey, saya nak terangkan tentang inilah, tentang azab akhir ni eh. Terlihat dalam buku teks. Ha, ni dia. Dalam bab Masail Al-Muta'alliqah Zakatul Janin, sembelihan janin. Ha, ni dia. Okey. Dalam buku teks kata dikira sembelihan ibu janin sembelihan bagi janin apabila dia keluar daripada perut mak dia tu, maitan selepas disembelih, mati. Kalau dia, okey, maksudnya, kita sembelih mak dia tu, mak lembu tu, okay, dia bunting, okay, kita lapar perut dia, anak tu dah mati, maka tak perlu sembelih. Dah dikira sembelih mak dia. Okey, kalau dia kita lapar perut, dia boleh keluar, melompat, meloncat lembu tu. Ping, ping, nari-nari lagi. Ping, 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 ping. Okey. Haa, crazy frog. Okey, pada Buddha mimpi. Kalau tak mahu kita makan, kita kena sembelih janin tu. Okey, itu dalam buku teks. Okey, maka jawapan di sini apa dia? Nah, apa jawapan di sini? Apakah hukum dia? Okey, yang ni saya macam wajibkan jawab lah sebab saya nak bagi keterangan. Nah, apa hukum dia anak-anak semua? Ah, bagi respon. Ah, ha, salah tak apa kita berbengkel. Ah, ha, apa ni? Hukum dia. Sah. Okey, sah, bagus. Lagi yang lain? Jawapan lain? Sah apa lagi? Yajuz. Okey, lain lagi? Ada tak yang lain? Okay. Bagi je respon, tak apa salah pun kita belajar. Ha. Ustaz, 27 saat saja Ustaz bagi tahu tadi. Ha, ya sehu ya juzu. Ada lagi, apa lagi? Ha. Yang banyak-banyak ke bawah tu. Yang taklifi tadi. Ha, ni, apa dia? Halal. Okey, bagus eh. Okey, dah cukup. Menesah ya juz dengan halal. Okey, baik. Ah, okey, ini saya nak terangkan eh. Ah, perhatikan betul-betul. Okey, cuba lihat. Okey, tadi saya dah sebut lembaga dia gabungkan Yasir pun dan Juzu, tapi kadang-kadang tak sesuai jawab sah.
Okey, bagi pelajar yang jawab sah untuk soalan pertama ni, saya bagi contoh yang mudah untuk anda faham. Selepas bengkel, okey, anda bagi tahu rakan anda lah. Okey, selepas selepas bengkel daripada Ustaz Nordin, okey, saya akulah, aku tempah KFC dengan Food Panda sampai aku makan. Kata kawan anda sah sesuai atau tidak? Tak. Nampak tak? Boleh nampak tak? Berarti sini tak sesuai jawab sah. Samalah dengan soalan ni. Okey. Nampak eh? Jelas eh? Maknanya tak sesuai. Tu dia. Saya bagi contoh KFC. Kukuk lepas nak order, boleh lah. Saya pun nak order juga. Tu dia. Kira saya sama kaki KFC. Anak saya suka ikut KFC eh. Tapi mahal lah. Kena beli yang besar lah eh. Satu lagi tu. Tu dia. Tapi sedap lah eh. Panas, makan sambil-sambil lihat betul-betul sama anak, seronok rasanya. Okey, maksudnya gitulah. Okey, saya harap perumpamaan tu boleh memberi anda faham. Okey, jadi jawapan dia, ya juzu ataupun halal. Okey, lepas tu anda buatlah, dia punya ilahnya, yuk tabaru zabuhul jani, bizabai ummihi li'anha, koroja pahitan. Gunakan ayat yang anda faham. Okey, jangan tak perlu terikat dengan buku teks. Yang anda faham, anda tulis saja. Selagi dipahami oleh Pemak Isa, anda layak untuk dapat makan. Ini memang perlu kepada kemahiran lah. Memang susah Ustaz. Okey, memang susah. Tapi kalau anda sentiasa buat, insyaAllah akan dipermudahkan. Masa panjang lagi insyaAllah. Okey, yang kedua. Osman sembelih korban sebelum solat raya. Okey, anda belajar, kita belajar dalam udhiyah. Waktu udhiyah, okey. Ba'da tuluk. Apa maksud tuluk? Terbit. Okey, terbit ataupun muncul. Apa ni? Asyamsi yaman nahari. Nun hara. Hari Raya Haji. Ataupun 10 Zulhijjah. Wa ba'da mudhi solatal a'id wa khutbataiha. Dan setelah selesai solat raya dan dua khutbah. Baru masuk waktu untuk udhiyah. Okey, sampai bila? Hatta ataupun ila. Okey, dulu lawannya huruf. Hurubi syamsi yaumal akhir min ayami tashrik. Okey. Hari tasyrik itu, tak terbenam matahari, habislah waktu untuk kita berkorban. Okey, jadi tiba-tiba Osman sebelum solat raya ni dah sembelih. Apa hukum? Apa hukum? Apa hukum dia? Apa hukumnya? Okey, bagus. La yasrihu ataupun la yajuzu. Okey, li'anna waktu al-udhiyah ba'da mudhi setelah selesai solat al-a'id wa khutbataiha. Itu yang paling penting. Kerana waktu sembelihan ni, okey, berlakunya, apa ni, maksudnya waktunya selepas, memanglah terbit matahari eh. Tapi yang kedua itu mesti selepas daripada kita selesai apa ni, solat raya dan juga dua khutbahnya. Okey. Baik. Ustaz, sah-sah sembelihannya. Okey, sekarang kita bukan tengok bersembelihan. Kita tengok kepada ibadat udhiyah di sini. Sembelihan biasa, dia sah je. Cuma korban yang tak jadi. Jadi sembelihan biasa. Sekarang kita cerita tentang udhiyah. Bukan cerita tentang sembelihan. Okey, maka udhiyah dia tak jadi. Rugilah. Lembu mahal. Satu bahagian, 800. Nak kena tunggu tahun. Okey, maka berhati-hatilah eh. Sebab itu kita kena belajar. Okey. Hukum dan ilah ini saya nak terangkan kepada anda. Okey. Dia kalau macam ni senang. Dia masuk, okey, dia terus direct tanya. Hukum ma'at-ta'lil. Maknanya hukum dan ilah. Buat begini. Kadang-kadang, dia datang dalam bentuk ini. Saya dah bagi kepada anda eh. Okey. Kadang-kadang, dia datang dalam bentuk macam ini. Okey, Muhammad semelih lembu di kakinya. Marok yuka, jangan takut. Bentuk ini pun juga dia nak hukum dan elah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Apa hukum semelih lembu di kaki? Sah tak sah? Tak. Okey, bagus. La yasihu ataupun la yajuzu li'anna la laisa lam yaqta al-halqum wal marid. Tak potong halqum wal marid. Kerana dia punya kaitan mesti potong
al-halqum al-marib. Okey. Rukun dia zabih penyembelih. Mestilah kena ingat ni, musliman atau kitabian. Yang kedua al-mazbuh ada hayat mustaqirah. Okey. Alat mestilah tajam dan bukan daripada gigi, kuku ataupun tulang. Okey, sembelih bukan kerana selain daripada Allah dan tadilah. Okey. Saya nak tanya, gapo maksud hayat mustaqirah ni? Anda tengok dalam ni, gapo dia? Apa dia? Tuhdisu al-harakah asyadidah lil hayawanil mazbuh ba'da qat'in halqum. Berlakunya pergerakan yang sangat kuat bagi hayawan yang disembelih selepas dipotong halqumnya. Okey, apa yang anda faham tentang hayat mustaqirah ni? Secara bahasa Melayunya. Apa yang anda faham? Okey, boleh bagi tahu tak? Hayat mustaqirah tu apa dia? Apa dia? Bahasa mudah yang anda boleh faham. Apa dia? Hayat mustaqirah ni. Okey, respon? Taklah, tak apa. Kita cuba. Pergerakan haiwan yang kuat untuk haiwan yang disembelih selepas terpotong halqum. Ya. Dalam bahasa kampung, apa dia? Bahasa kampung, bahasa daerah. Nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Betul lah, ada orang sebut nyawa-nyawa ikan. Okey, bagus. Begini. Saya tunjukkan situasinya. Begini eh. Okey. Hayat mustaqirah diperlukan jika lembu itu atau binatang yang kita nak sembelih tu dia pensan. Dia tak sedar. Okey, contoh saya bagi mudah eh. Lembu tu dilanggar lori. Pensan dia. Okey, kebetulan kita lalu, kita ni orang Islam, kita ada alat yang tajam, kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sembelih. Lembu tu pensan. Selepas kita potong halqum dia bergerak. Ada pegang kekuat. Okey, maknanya dia tu masih lagi ada hayat mustaqirah. Maka halal dimakan. Sebaliknya, lembu tu dalam lori, kita lalu, kita sembelih, dia pensan, kita sembelih, dia tak bergerak. Berarti dia sudah mati sebelum disembelih, haram dimakan kerana dia sudah jadi bangkai. Okey, jelas? Jelas. Jadinya ialah, hayat mustaqirah ni hanya perlu kepada binatang kan? Dalam kategori yang pensan tadi. Kalau lembu yang hidup, macam saya ni, saya duduk rumah saya di tengah bendang kan. Okey, nampak lembu kat luar sana tu hidup, kambing. Itu tak perlu kepada hayat mustaqirah. Memang hidup. Tu dia. Yang perlukan hayat mustaqirah ni, okey, contoh mungkin berburu ke eh. Atau boleh tembak atau takdelah. Atau dikena, apa ni orang kata, dilanggar lawi ke pensan. Itu. Nak tahu, sembelih. Kalau bergerak lepas tu, ada dimakan. Sebab dia masih lagi ada hayat mustaqirah. Kalau tak bergerak, okey, pangkai dah. Okey, buang saja. Okey, sebenarnya sah juga sembelih lembu di kaki ni. Betul ke Ustaz? Ya, dari segi ilmu sah juga. Okey, cuma satu je saya nak nak tanya anda. Sah disebabkan situasi lembu tu. Okey, apa dia? Dalam satu bahasa Melayu menggunakan perkataan yang sama dan bahasa Arab menggunakan perkataan yang sama. Okey, saya bagi situasi. Lembu tu dilanggar lori. Okey, langgar lori lagi. Okey, jatuh dalam parit. Kepala di bawah, kaki di atas. Nak angkat lembu, minta maaf, berat lembu ni. Hampir lebih 200 kilo. Tak angkat kita ni. Okey, makanya, datang Muhammad sembelih di kaki. Situasi lembu tu apa dia? Keadaan lembu pada waktu itu. Satu kalimah sahaja. Sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Apa dia? Mati. Tak mati lagi. Satu kali masa saja. Situasi tu, keadaan lembu pada waktu itu tu. Darurat. Santi hebat. Aina, bagus. Darurat. Yaseh tu fit darurat. Alhamdulillah, bagus. Darurat fit darurat. Mantap semahmu ni. Harapan A semua ni, insyaAllah mudah-mudahan . Okey, amin, mudah-mudahan. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Maknanya, yang takut, dia juga nak hukum dan ialah kadang-kadang dia dalam bentuk ni dah ni okey ini samalah okey sama juga ni okey ini juga satu okey dia bagi wadi hukum ni macam ni juga dia nak hukum dan ialah walaupun tak sebutnya ialah ini okey satu lagi dia bagi hadis
Mata terfaham juga sama hukum dan elak. Kaedah nak menjawab eh. Yajuzul iftar li jawati ad-da'wah. Okey. Saya suka nak bincang yang ni pula ni. Okey. Boleh lagi ke? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, ini. Okey, dalam bab muamalat biasanya okey ustazah, Ustaz Aziz, kalau lembaga buat soalan, mereka akan tanya bahagian syarat. Tu dia. Kalau dalam bab muamalat lah. Biasanya kalau hukum ilah ni dalam bab syarat. Okey. Zaid beli rumah. Okey. Zaid beli rumah, dia buat bayar angsur selama 5 tahun. Dia jadikan kereta dia sebagai gadaian. Gadaian kereta. Tu dia. Syarat barang yang kita nak dijadikan sebagai gadaian. Zaid beli rumah, bayar angsur selama 5 tahun dan dia menjadikan keretanya sebagai gadaian. Baik, beli rumah, bayar angsur selama 5 tahun, jadikan kereta sebagai gadaian. Apakah hukum dia? Apa hukum dia? Sah ya sah? Yajuz atau layajuz? Layajuz. Layajuz. Okey, bagus. Yang lain? Okey, apa ilah dia yang layajuz tu? Apa ilahnya? Sebab rumah dengan kereta tu beza. Okey, bagus. Bagus eh, bagus. Respon yang bagus. Okey, yang lain? Ada tak jawab lagi? Ada tak jawapan lain? Nak kata sah kan boleh? Kita tengok kepada elahnya. Ada tak jawab sah? Beli rumah 5 tahun dibayar, jadikan kereta sebagai gadaian. Okey, baik. Kita tengok kepada caranya. Yang pertama, marhun tu ain. Nampak kereta? Nampak eh. Dia ain, betul? Nampak kereta tu. Camry, Hellfire, nampak eh. Okey. S70 nampak. Okey, kemudian, okey, terima satu, lulus syarat satu. Yang kedua, boleh dijual beli ketika tamat tempoh hutang. 5 tahun kemudian, boleh bayar, boleh beli, dijual. Okey, betul, boleh jual beli. Tak salah, boleh. Cuma nilai tu nombor 2 lah. Yang ketiga, tidak cepat rosak sebelum tamat tempoh kontrak. Yakin tak kereta tu tak rosak? Yakin ke kereta tak rosak dalam masa 5 tahun? Tak. Okey, maka inilah yang menjadi yang gagal. Jawapan dia layak sehu atau layak juzu. Okey? Okey, layak juzu di anda sayarah, ia tersarah ilahi lipasat kumlah hului ajal. Okey, kalau sampai ini pun sudah okey dah. Maknanya kereta cepat rosak. Makanya kalau kita nak menggadai, kita mesti atau perlu gadai barang yang lebih tinggi daripada hutang kita. Katalah kita hutang RM10,000, kita gadailah barang yang lebih daripada tu. Sebab apa kita tengok kepada ta'rif Ar-Rahnu. Ja'lu ainin wasiqatan bidain. Menjadikan sesuatu ain, barang gadai tadi, wasiqatan sebagai satu cagaran, bidain dengan hutang. Yustaufa minha. Ianya barang tadi digunakan untuk bayar hutang, tidak ketika ta'azzuri, kita ni uzur, tak mampu wafa'i bayar hutang tadi. Jadi sebab itulah kita, kalau kita nak menggadai, nak berhutang dengan secara gadai, kita gadaikan barang yang lebih mahal daripada hutang kita. Contohlah yang sebutkan tadi, kita nak hutang RM10,000, kita gadailah emas jongkong kita ke ataupun jam Rolex kita ke yang berharga RM30,000 tu. Ataupun tanah kita ke, dalam tanah, supaya pemegang gadai tadi, kalau kita tak mampu bayar dalam tempoh yang kita berjanji tu, dia boleh bayar, dia boleh jual barang kita itu dan dia ambil hutang dia dan bakinya dia kembalikan kepada kita. Itu sistem Rahnu Islam lah. Okey, nanti saya terangkan, saya kaitkan dengan dam nanti eh. Nanti ceritanya nanti, dam secara Rahnu ni, pinjam duit secara Rahnu saya terangkan dalam dam nanti. Dam yang paling besar, dam tertib dan takdir, insyaAllah. Tunggulah saya terangkan nanti. Okey, bagus. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu soalan tentang syarat akidah ini. Okey, dalam bab ini juga. Rohana Al-Muflis telah menggadai seorang yang muflis
baitahu fil qaryah. Okey, rumahnya di kampung. Li husuni dain, untuk mendapatkan hutang minal bank, daripada bank. Nah, apakah hukum dia? Seorang lelaki yang muflis telah menggadaikan menggadaikan rumah dari kampung untuk mendapatkan hutang daripada bank. Apa hukum dia? Yasrihu aw la yajuzu. Apa ni? Yasrihu aw la yasrihu, yajuzu aw la yajuzu. Okey. Ah, ya, ai sikit. Dah pergi dekat ni. Ah, apa dia hukum, jawapan dia? Apa pun dia? Seorang yang muflis menggadaikan rumahnya, air panas, air kosong panas. Okey. Okey. Apakah hukum dia? Seorang lelaki yang muflis. Okey, layak juzu. Yang dia muflis. Okey, kenapa? Ha, kenapa dia layak juzu? Apa ilah dia? Nah, apa ilahnya? Ha, apa ilahnya? Bil malayuiyah. Ha. Dia kawasan Melayu, apa dia? Ha, kenapa tak sah? Kenapa tak yajuz? Sebab dia tak dikelayakkan. Ah, ahsanti, hebat. Li annahu laisa ahliyat al-ma' wa tabarruk. Ini jawapan dia. Okay, nampak tak? Ha, tu dia. InsyaAllah, eh. Mudah sahaja. Okey, alang-alang dah ni. Ha, saya angkat sikit lah, tajuk kafalah. Haa, ni dia kafalah ni. Okey. Ini silap tajuk ni, silap rumah ni. Ha, abaikan soalan ni. Kita ada kaitan dengan dengan kafalah ni. Dia masuk dalam bab lain ni. Okey, ini tak ada kaitan eh. Okay, tak ada kaitan dengan kafalah ni. Dia bukan dalam akad kafalah ni, bukan ni. Kalau yang ini, ana kafilulaka in ja'a Zaid min safar. Saya jamin kamu sekiranya Zaid datang daripada musafir. Ataupun in ja'a Ramadan ana kafilulaka. Kalau sampai Ramadan, bulan Ramadan aku jamin kau. Ah, apa hukum dia? La yasih. Okey, li anna sigatuhu wairu tanjis. Kerana sirahnya tidak tanjih, tidak langsung. Bisyartin. Ini ada kaitan dengan sirah. Okay, baik. Yalah, senang lah. Senang sangat ni, eh. Okey, baik. Ini dalam salah lah. Okey. Okey, kita kembali. Maka jawapannya ialah layar sehu, eh. Tadi layar juzu. Okey, satu je. Sama ada layar. Jangan dua-dua. Salah, eh. Okey, dalam syariah kita, hukum salah ialah betul, dapat markah untuk elah. Hukum betul, elah salah, dapat markah untuk elah. Sebab ada orang kata, Ustaz, ada guru kata, dulu saya mengajar syariah Islamiah, PSI tu. Kita mesti wajib betul hukum. Okey, itu syariah PSI. Kita ni bahasa Arab, babe. Kesian pelajar kali tak terima. Maka syariah kita ni, bahasa Arab kita ni, mana-mana yang betul, dapat markah. Okay, jangan risau, eh. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan kebab pula. Okey. Kebat kadang-kadang dia dalam bentuk ini. Ha, saya buat macam ni, okey. Contoh isyrah. Ha, biasanya pelajar rasa suka fikir macam ni. Ha, terbuka eh. Ha, isyrah al-ibarah as-sabiqah. Empat markah. Kebat gini, dia buat nampak. Kadang-kadang dia hanya dua sahaja eh. Tapi ini dia ada empat. Sebab ini sebiji ada dalam buku teks, dia pecahkan pada empat. Ha, dia okey. Ha, dia pecah pada empat. Contohnya inilah saya masukkan di sini. belakang lagi eh. Ah, ini dia fasakh. Kuluk kemudian fasakh. Fasakh kuluk. Okey, ini dia. Fasakh. Okey, ini dia. Okey, ini dia. Ah, ni eh, sebiji buku teks ni.
ambil. Maknanya di sini katanya, okey, kalau anda tak jawab-jawab, okey, tak nampak saya nak jawab, okey, salin semula. Salin semula, letaklah jawapan kat mana-mana. Nah, sebab dalam ni ada satu poin untuk bantu anda. Ah, salin semula lah. Paling tidak pun dapat satu markah. Okey, dah tu. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok buku teks, ada poinnya. Ah, dia. Yajuzu al-fasku sebab ain bila okay, kan ada ain markah sini. Ah, lepas tu kita arafah ni ila al-qadi. Ah, ni dia. Satu markah. Okey, ah tadi sama dia ambil ni. Kemudian dia minta fasah markah hakim atau qadi menyatakan hukum satu fasah, satu markah. Makanya kalau Faris tak nampak, salin semula. Apa pun soalan, jawab dapat satu markah. Yang kebab begini, kebab dalam bentuk ini. Biasanya pelajar kerasa sikit sukalah yang ni. Ini kadang-kadang betul, memang sukalah sedikit ini. Kalau pelajar tu hafal, tiada masalah. Atau faham, boleh dia buat. Apa-apa sahaja boleh diterima. Sebab terbuka. Okey, yang kedua soalan begini. Soalan begini, okey, ini soalan tahun 2019, dia ada gambar tapi di kenyataannya. Okey, ini gambar. Dia kata, perhatikan gambar betul-betul, kemudian keluarkan dua yang kamu faham daripadanya. Ini dia. Apa yang kamu faham dua daripadanya? Okey, maknanya, sini dia ikat fakta dan huraian. Ya Allah. Ada fakta huraian ke Ustaz? Ya, ada. Jangan takut, fakta ni anggaplah sebagai subjek, huraian sebagai, apa dia? Kalau kita baca bahasa Melayu, subjek dan predikat tu je. Bukan susah pun, contoh az-zakah dan mu'amwal. Zakat boleh mengembangkan harta, harta siapa? Tuah Bilman. Sama lah. Ataupun anda buat ayat sendiri. Contoh tadi, hukum bayar zakat. Az-zakah, apa hukum dia? Az-zakah, apa hukumnya? Wajibah ala kulli muslim. Okey, itu fakta. Kemudian, di anda hami. Di anda hami, Arkan Islam. Arkan Islam. Itu maksudnya huraian. Boleh, terima. Dapat dua markah. Kadang-kadang macam ni lebih mudah sikit lah. Okay. Cuma dalam tu simbol tu, saya yakin. Memang sentiasalah kena buat ulang kaji dalam bab tu. Jadi Ustaz, saya nak ulang kaji macam mana Ustaz? Okay, kalau soalan begini kalau soalan macam tadi ni, Ustaz Aziz, biasakan pelajar ni perhatikan kepada yang okay, contohlah saya bagi contoh. Okay, yang ini kalau apa ni, nak bagi sikit lah, cepat sikit. Okay. Kadang-kadang ini kena ambil perhatian ni. Mungkin ke lembaga boleh buat soalan untuk stimulus. Okey, himan yang tadi. Kalau yang ini pula, kalau buat muakmalat banyak ni. Okey, contohlah sini diambil. Okey, mulazimah al-bai'. Ni dia jawapannya ni. Boleh ambil ni. Kadang-kadang dia akan buat stimulus berpandukan pada ini. Okey, contoh kalau buat ni pula diambil ni. Al-ijarah bila ke masyarakat. Ni. Okey. Satu. Okey, kemudian dalam bab tabarru'ah pula ada juga ni, banyak ni. Berhati-hatilah. Okey, izharul ulfah ni ada juga ni. Ni dia. Boleh dijadikan soalan kebat. Ini juga Ini dah masuk pada tahun lepas ni. Ni dia ni. Okey, cuma dia terbukalah jawapan. Cuma ini anda boleh baca sebagai panduan. Ini contoh dia bagi panduan lah. Okay, jawapan lain pun diterima asalkan munasabah. Ini sama lah. Al-ihtimam bitakaful. Kadang-kadang itulah yang menjadi apa ni orang kata menjadi tujukan oleh pihak lembaga untuk membina soalan kebat daripada bentuk yang timbul macam ini. Okey. Ini soalan tahun lepas. Dia bagi gambar, dia kata mal manasik al-munasibah bihazihi surah. Apakah manasik al-munasibah yang sesuai dengan gambar ni? Okey, gambar apa tu?
From you al-jamrah. Okay. Kalau anda jawab from you al-jamrah, mustahil. Maka dia satu, dua. Okey, kena ada dekat belakang tu. From you al-jamrah min wajibatil haji. Dapat dua markah. Berarti dapat satu markah untuk al-jamrah tadi. Nah, ini dia. From you al-jamrah satu markah. Min wajibatil haji satu markah. Satu lagi, uzkur tertibuha waktuha, tertib dan waktunya, okey, buat gini, nampak sikit, senang nak jawab. Tertib dia, okey, yabda' bi ramyu al-jumrah al-ula summa al-wusta summa al-kubra atau al-kawbah. Waktu dia, min nisbil layli asyir min zilhijjah ila ghurubi syamsi yam akhir tashrik. Yam akhir min ayami tashrik. Okey. Okey, itu dia. Saya lupa nak terangkan yang tadi. Tentang kalau soalan dalam tu ini dalam apa ni al-qatlu apa ni al-qisah wadiat. Kalau ditanya begini, sebab apa saya suruh buat macam ni? Supaya nampak. Okay, now al-qatli ya. Anda nampaklah supaya anda buat begini. Hukubah. Sebab kadang-kadang anda keliru. Sedangkan yang nak now al-qatli dengan hukubah sahaja. Okay, contoh eh. Kita masuk sikit dalam bab kisah ni. Okey. Dari bawah kereta, terlanggar seorang lelaki, tanpa dia nak bunuh dia, mati lelaki itu. Okey, apa dia? Ada tiga. Ada amdu, ada sibul amdi, ada kotok. Yang ini apa dia ni? Kotok. Okey, kotok. Ingat, dalam apa ni kisos, hanya amdu sahaja dikenakan kisos. Okey, betul eh? Yang lain tu, sama ada sibuk amdi dengan apa ni dengan khotok dia. Okey, hukum okey, sini al khotok. Okey, al khotok. Okey, khotok dan hukum apa dia? Hat. Diat. Okey, diat. Yang ni pun samalah. Okey, ini soalan lelaki meletakkan racun dan memang okey ini awak. So, al amdu kemudian al kisah. Okey. Saya nak huraikan sedikit. Boleh ke tentang ini yang ini? Boleh. Boleh bagi masa sikit lagi? Boleh? Boleh. Okey. Katalah dia tadi, dia kena kisos. Okey, saya nak terangkan sedikit lah. Perbezaan antara amdu dengan sibu amdi. Okey. Ingat. Kalau amdu, tengok. Dia ta'ammad. Dia sengaja ni, ada niat. Kemudian, nak bunuh. Kemudian, wasilah dia ni. Boleh membunuh. Alat boleh membunuh. Contoh pisau, pistol, racun. Sibu amdi, dia juga nak bunuh. Niat. Ada niat. Tapi alat tu, wairu qatilah. Tidak membunuh. Okey, maka jadilah sebagai apa ni, sibu amdi. Kena diat. Okey, kotak ni, tahulah. Tersalah hari. Okey, contoh. Baik. Kalaulah seorang tu dikenakan, apa ni, dia kisah tadi, dia betul-betul sengaja. Okey, dikenakan kisah. Okey, kena kisah. Maka, dalam hukum Islam, waris si mati, katalah seorang isteri dengan suami. Okey. Dia boleh maafkan penjenayah tadi. Hakim, saya maafkan dia. Saya nak diat. Okey, berhak. Boleh. Mereka ni boleh maafkan kisos. Okey, sebelum tu, saya nak terangkan dahulu. Kisos ni, mereka akan dikenakan kisos sekiranya mencukupi empat syarat bawah ni. Yang pertama, ingat al-jani, poin-poin yang anda kena ingat. Tandakan. Al-jani, mukallaf. Satu. Kalau budak-budak, tak kenalah. Yang kedua, ni. Jani tu berjanah. La aslan lil maktul. Bukan yang melahirkan mangsa. Contoh, bapa bunuh anak, tak kenalah. Okay, ibu, datuk nenek yang bunuh anak, tahu ni. Tidak dikenakan kisah. Okay, la aslan lima waktu. Bukan yang membunuh. Bukan yang melahirkan. Maksudnya bukannya bapak lah. Kalau ayah bunuh anak tak kenakan kisah lah. Yang ketiga, masuk mudam. Terpelihara darah. Contoh, orang Islam, kafir zimi. Dan kalau kita bunuh kafir harbi di Israel itu tak kena. Sebab dia ni memang orang Islam. Okay, yang keempat, at-takafur. Sama taraf, sama nilai. Okay, dalam ni dia buat orang merdeka bunuh hamba. Makanya
orang mereka tak dikenakan kisos kerana orang mereka ni nilainya lebih tinggi daripada hamba. Okey, empat syarat ni. Kalau tak cukup mana-mana satu syarat ataupun kesemua sekali, la yajuzu, tidak harus dikenakan kisos, bahkan berpindah kepada diat. Apa itu diat? Di al-mal wa tidak mahu duit yang wajib apa ni? Ganti duit ataupun nyawa. Dengan sebab yang dilakukan kenanya ke atas diri atau nyawa atau lainnya. Mungkin dia potong tangan ke, berhutakan mata. Okey. Al-aslu fidyah, 100 ribu unta. Jika ada unta, nilainya. Dan unta ni, setiap unta ni dia bergantung kepada berbeza jenis unta dengan berbezanya jenis jenayah. Iaitu apa dia? Haa, ni dia. Nama 5 ekor unta ni. Okey. Boleh ingat tak ni? 5 ekor unta ni. Boleh ingat tak? Ini 2 tahun, ini 3 tahun, ini 4 tahun, ini 5 tahun. Ini yang bunting. Boleh ingat tak ni? Tak ingat. Keliru. Keliru. Saya bagi satu perkataan sahaja, anda boleh ingat sampai mati. Nak tak? Nak. Okey. Nah. Untuk menghafal ini, ingat ya, tengok ini. Ini 2 tahun. Okey, dia kat di bawah ni. Okey, ini akilah ni. Akilah ni maksud dia apa ni, wali lelaki sebelah bapa. Jadi akilah ni kaum kerabat sebelah bapa. Maknanya ni lah mereka yang akilah ni. Okey, kalau dia bunuh secara sengaja, diat tu wajib ke atas penjenayah eh. Muajjal lah. On the spot, tunai. Tapi kalau tak sengaja apa ni sibuk ambil dengan kotak, dia dalam masa 3 tahun boleh ansur. Sama juga dia punya ni unta, tapi ini atas akilah. Akilah ni ialah waris lelaki sebelah bapa. Semakin jauh, dekat jauh gitu. Okey, ha. Muazzaah ni ialah ansur-ansur. Muajjalah segera eh. Okey, baik. Itu tentang itulah. Okey. Kemudian nah, satu kalimah sahaja. Tengok, ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini bunting. Okey, ingat satu akronim yang mudah. Mal Hajj. Mal Hajj. Boleh ingat Mal Hajj? Boleh. Mim ialah makhraj 2 tahun. Lam ialah labun, tanda pintu labun, pintu labun 3 tahun. Haqiqah ialah 4 tahun. Jaza'ah ialah 5 tahun. Khalifah, bunting. Hafal. Malhaj khalifah. Senang? Senang? Senang. Senang. Ingat, mim, makhraj. Lam, labun. Sama ada bintu ataupun ibu labun. Ha, iqah, jim, jaza'ah. Khalifah ni bunting. Ha, hafalah. Malhaj khalifah. Ingat, mim 2 tahun, lam 3 tahun, ha 4 tahun, jim 5 tahun. Senang sangat. Oi, sekali kata je boleh ingat. Okey, bagus. Ha, membantu anda. Okey, selesai situ. Okey, katalah. Okey, katalah. Tadi cukup syarat eh. Yang tadi yang bunuh ni, suami apa ni, isteri yang kehilangan suami ni, dia memang cukup syarat. Maka dikenakan kisos. Maka kata mangsa tadi, kata isteri, hakim, saya maafkan dia daripada kisos kepada diat. Saya nak diat. Walaupun diat itu, saya tak dapat kembalikan suami saya yang mati, sekurangnya saya boleh gunakan duit itu untuk saya nak, apa ni orang kata, belanja hidup saya apa ni, sepanjang saya tak ada suami ni. Okey. Boleh faham tu? Okey. Maknanya, dia boleh maafkan kisos dan dia pilih untuk diat. Sebab berhak. Waris berhak minta diat. Okey. Di pihak penjenayah pula. Antara mati dengan denda, mana dia nak? Nah, agak-agaklah. Antara mati dengan denda, mana dia nak? Dari sudut penjenayah. Denda. Mesti denda kan? Betul lah. Nyawa ni sekali je. Mantu dia mati. Duit boleh cari. Betul. Bagus. Betul denda. Okey, denda. Dia sanggup bayar denda 1,000, katalah. Kita katalah seekor unta tu harganya 10,000. Bererti sejuta lah. Sejuta.
dia rela bayar sejuta daripada dia ni kehilangan nyawa. Okey, itu dari sudut penjenayah. Waris pula boleh. Saya nak maafkan dia daripada kisos, saya nak diat. Boleh. Okey, dan katalah dia kata, oh, tak apalah hakim, saya nak maafkan juga dia. Boleh juga. Sama ada kullan atau juz'ian. Maka terlepas penjenayah tadi, lepas daripada kisos, terlepas pula daripada diat sebab dimaafkan. Okey, itulah yang bermaksud kepada ayat ni. Maksud kepada ayat ni. Sekiranya masa pembunuhan ni maafkan daripada kisos, dia berpindah kepada diat. Diat pun dia maafkan juga. Sama ada separuh atau semua sekali. Dia semua dia, saya tak nak lah. Saya nak sempat daripada Allah sahaja. Okey. Terlepas pula dia daripada apa ni, diat. Tapi faril hakim, sekiranya tidak disandarkan ke atas penjenayah, kisah dan juga diat, maka bagi hakim mentakzirnya. Ini maksudnya. Okey, maka walaupun dia terlepas daripada kisah, terlepas daripada diat yang dimaafkan oleh waris, maka tetap dia akan dikenakan takzir. Dia tidak akan terlepas daripada apa ni, pemerintah. Tetap pemerintah akan dikenakan hukum, mungkin penjara seumur hidup ke. Okey, tu dia. Boleh faham? Ini maksud yang ini. Islam, faham eh? Faham. Okey, alhamdulillah. Saya dah membantu lah, agak dapat membantu. Okey, itu cerita. Okey, satu lagi saya nak tanya sini. Okey. Anda belajar jenayah ni kan? Belajar jenayah ni, kalau boleh anda bagi tahu lah kepada belajar betul-betul, harapan sambung belajar ambil jenayah, dan insyaAllah satu masa nanti anda keluar daripada masyarakat, anda bagi tahu kepada orang bukan Islam. Okey, kalau kita lihat kepada sedikit, kita masuk kepada jenayah sivil. Orang tu membunuh di keluarga masa, apa yang kata, ribut polis, ditangkap, dibicarakan, sabit kesalahan, dijatuhi hukuman mati. Okey, keluarga si masa dapat apa? Hanya dapat baca berita sahaja. Penjenayah ini telah dihukum bunuh. Tapi dia tak ada. Itu dia. Tapi dalam Islam, dia boleh mencegah. Katalah, orang boleh faham bahawasanya dalam Islam ini dia dapat diat. Dia maafkan daripada bunuh dengan diat. Okey. Maknanya, adakah dia akan pilih duit ataupun dia nak baca sahaja dalam akhbar? Kalau orang bukan Islam, dia maafkan pembunuh tu dengan dapat sejuta, ataupun dia hanya dapat baca berita pembunuh telah dibunuh, apa ni, penjenayah telah dihukum mati. Mana dia nak, duit ke ataupun baca berita sahaja? Duit. Mesti dia nak duit, betul tak? Jadi kalau orang bukan Islam faham, dia akan pilih hukum Islam. Masalah hari ni dia tak faham. Tugas anda lah, insyaAllah, mudah-mudahan belajar rajin-rajin. Banyak lagi yang anda kena belajar tu. Ini baru asasnya. Okey, bagi faham dahulu. Jadi, kalau orang bukan Islam faham, Islam tu boleh memaafkan, dah bahkan boleh memberi. Mungkin penjenayah tu dia akan menyesal. Akan menyesal bertaubat tu, dapat pahala lagi. Dan si masa ni pula dapat sejuta. Walaupun tak dapat nak kembalikan nyawa, tapi sekurangnya dia dapat duit tu untuk dia sambung kehidupan dia. Untuk nafkah anak dia dan dia sendiri. Okey, satu. Yang kedua, dalam bab hudud. Ini kena dalam bab hudud pula. Kalau kita ni kena rompak, kena curi rumah kita, kereta hilang, telefon hilang, emas hilang. Okey, kita buat report polis. Dalam sivil, ditangkaplah pencuri itu, dibicarakan, sabit kesalahan, dipenjarakan seumur hidup. Katalah. Okey, kita dapat apa? Kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat ganti rugi. Tetapi dalam Islam, kita akan dapat ganti rugi. Penjenayah tu mesti kena bayar balik. Katalah kita hilang tadi, kita nilai RM100,000. Maka penjenayah wajib bayar kepada kita RM100,000. Kerana dia telah ganti rugi lah. Sebab dia curi. Dalam sivil tak dapat. Okey. Jadi, kalau penjenayah tu tak dapat bayar, siapa akan bayar? Kerajaan akan bayar melalui duit Baitul Mal. Melalui duit Baitul Mal. Ganti yang kita ni. Okey. Agak-agak orang bukan Islam nak terima yang hukum sivil atau Islam? Dalam bab mencuri. Mesti dia akan pilih Islam kerana Islam dapat ganti rugi. Betul tak? Betul. Jadi Islam ini di samping menjaga penjenayah, apa ni, menjaga hak
hak waris, dia juga boleh menyelamatkan daripada apa ni, penjenayah, daripada mati dah, okay, ataupun dia boleh bertaubat sebagainya. Itu yang dikatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, maknanya kita memberi kehidupan. Maknanya kalau dalam hukuman qisas tu kita memberi kehidupan, maknanya kita bagilah. Kalau dia qisas dia mati, tapi kalau kita nak dia, kita bagi kehidupan kepada dia. Itu dia eh. Okay, alhamdulillah. Ini dia. Okay, itu tentang saya suka nak terangkan supaya anda ni dapat ilmu lah pada petang ini. Di samping bengkel ada juga ilmu. Okay. Okay, last eh. Last lah. Okay, dah lah ni. Dah habis ni. InsyaAllah pengen apa pun terima. InsyaAllah. Okay, akhir sekali. Soalan dalam bentuk ini, rukun ni saya rasa tak ada apa-apa kan. Okay, rukun ni biasanya agahan rukun ni tak boleh diuraikan. Dan bayin wakdeh ni dalam syariah sama je, lebih kurang je. Okay, contoh dah ini eh. Dia minta empat rukun. Cuma di sini berhati-hati lah. Kalau Zabih teringat alif, dikira salah. Okey, kadang-kadang penyelesaian ni dia ketat juga. Okey, sebab ini maksud berbeza. Kata teringat alif, jadi sembelihan. Kalau ada alif, penyembelih. Dia nak isi tepat. Yang kedua, kalau soalan begini, dia minta eh. Dia minta isnaini minukun, alif. Ada al-akidan, anda gunakan istilah lah, akidan ataupun sirah. Kalau anda gunakan ini, dia nak dua-dua. Kena ada rohin, mesti ada mutahin. Okey, kalau dalam baik, okey, al-aqidan fil bai'i, al-ba'i' wal, apa dia, seorang lagi? Al-ba'i' seorang lagi? Mushtari. Mushtari. Kalau tak ada mushtari, salah. Sebab tu kalau dia minta umum gini, anda bagi aqidan. Samalah dengan sirah tadi. Sirah ni ialah ijab dan al-ijab wal? Qabul. Okey, ha, qabul, bagus. Lebih baik kita gunakan ini daripada kita guna yang ini. Takut tertinggal. Okey, rugilah. Satu lagi, kalau ditanya, kalau soalan tahun lepas ditanya, min arkani ijarah al-aqidan, man huma? Okey, jawablah. Kalau ditanya gitu, jawablah. Al-mu'ajir wal-musta'jir. Okey, jadi itu. Okey, kemudian, ada tak soalan daripada maklumat Zofiyah? Ada. Sebab ada guru kata, tak payah baca maklumat Zofiyah, tak masuk. Ada. Tahun lepas ada tentang sa'i, dan dua tahun lepas ada tentang ayah mustaqirah dengan mal-muradu bil-ihsan. Ihsan ni ialah orang, mekalah yang telah berkahwin tapi masih lagi berzina. Okey, dalam bab zina ni katalah lelaki muslim yang sudah berkahwin yang muhsan berzina dengan perempuan bukan Islam yang sedang yang ghairu muhsan. Okey, apa yang akan dikenakan? Okey, lelaki tadi ar-rajmu bil hijarah hatta al-maut, yang perempuan tu agak-agak apa dia? Dia bukan Islam. Berkahwin. Okey, bukan Islam ni dia bagi pilihan sama ada dia nak berhukum dengan Islam atau dia nak. Kalau kita nak hukum Islam, kita serah kepada ketua agamanya. Okay, apakah hukum yang setimpal dengan perbuatan zina bagi dalam agama dia? Okey, bagi pilihan pada dia. Okey, itulah. Okey, dalam bab ni saya pada hari ni. Okey, tak ada masalah, boleh tanyalah. Okey, dan janji saya tadi saya nak terangkan tentang jam. Okey. Baik, kalau saya tanya sekarang ini, okey. Saya tanya tentang bolehkah anda jawab? Ha. Jam ada kaitan dengan inilah. Bila kita langgar yang ini, kita akan dikenakan. Okey, sekarang ni, boleh tak anda jawab? Ini jam apa? 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 Jam apa? Jam apa? Jam apa? Okay, ini tak dikenakan jam ni. Akad nikah tidak dikenakan jam. Tapi haram ya. Haram mengatasi jam. Nanti saya jelaskan. Okey, ini dam apa? Ini dam apa? Ini dam apa? Boleh jawab sekarang ni? Tak. Okey, tak boleh. Okey. Okey, sebagai akhirnya penutup, anda lihat dari sini untuk saya nak bagi mudah kepada anda. Okey, asalnya terbagi kepada saya mudahkan anda dua eh. Ingat, tertib dengan tahlil. Tertib ni mesti ikut susunan. Dia gunakan perkataan fa'in ajaza, jika tak mampu. Okey. Tak yang pertama, pergi yang kedua. Okey, tak mampu juga, pergi yang ketiga eh. Okey, yang kedua, takhir. Takhir ni pilihan. Boleh pilih mana-mana satu. Kalau ada dua, pilih dua. Kalau ada tiga, pilih antara tiga. Okey. Tertib terbahagi dua pula, iaitu tertib takdir. Tertib takdir. Okey. Takdir ialah nilai. Nilai. Lam. Nilai. Nilai unta. Nilai kambing. Takdir kadar yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Okey. Ataupun syarak telah menetapkan. Nilai kadar. Okey. Samalah. Takhir juga terbahagi dua. Iaitu
Okey, takdir dan takdir sama dia. Dia punya keterangan nilai dengan kadar. Okey. Jadi kesimpulannya, dam ada empat. Dam tertib takdir, tertib takdir, takdir takdir, takdir takdir. Okey, dalam buku teks dia buat ini dulu. Okey. Dalam buku teks dia buat ini dulu. Tapi saya nak mudahkan anda, saya buat ini dulu. Saya nak pernah cantik dah eh. Nak cantik. Jangan risau. Saya keterangkan satu-satu. Okey. Sekarang sebabnya pula. Nah, inilah yang menjadi nanti bila saya terangkan yang ini, anda boleh jawab soalan tadi dengan begitu mudah sekali. Ah, tu dia. Okey. Ah, ini sebagai hadiah lah, sebagai akhir kita punya bengkel. Okey. Dam tertib takdir tadi, tertib takdir, tertib takdir, takdir takdir, takdir takdir. Okey, ini sebab dia. Okey, ingat. I, J. Okey, dam tertib takdir, I, J. Itu je. Iksor, jimat. Itu je. Iksor, jimat. Baik, Isor ni ialah terhalang masuk Mekah setelah kita atau terhalang daripada melaksanakan umrah atau haji setelah kita niat ihram. Okey. Isor terhalang. Contoh, okey, benda ni berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dalam apa ni tahun ke-6 Hijrah, baginda bermimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Dalam surah Al-Fath ayat belakang sekali. Okey, Nabi bermimpi dapat masuk Mekah dengan aman. Muhalliki dan usakum wa muqassirin dan bergunting la takhafun, tanpa rasa bimbang. Okey, maka tahun tu Nabi pergilah. Ada setengah ulama mengatakan bersama 1300 orang. Ada yang mengatakan 1400 orang bersama Nabi. Ada yang katakan riwayat mengatakan 1500. Sampai di sini satu tempat orang kafir musyrik tahu dihalang Nabi masuk Mekah. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Okey, baca betul-betul dalam Usuluddin eh. Ha. Maka Nabi dah niat umrah, maka Nabi terpaksa bayar dam. Okey, ingat anak-anak semua, kalau solat dia batal, dia batal macam tu je. Tapi kalau haji, kalau dia batal, okey, dam tertib takdir ni dia boleh membatalkan haji. Okey. Kalau dia batal, dia mesti bayar dam. Haji kalau dia batal mesti bayar dam, satu yang dua yang dia mesti qada' tuntutan. Qada' terus. Kalau sembahyang tadi, kalau dia batal, dah habis itu. Nah, kalau haji tak boleh, dia kena bayar dam dan kena qada. Okey. Itulah yang berlaku kepada Nabi tadi. Maka Nabi pun sembelihlah korban kepada sedekah kepada orang miskin di tempat dia terhalang tu. Okey, ini ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, maka Nabi balik, tahun depan Nabi datang. Okey, itu tentang Isor. Kalau hari ini, situasi hari ini, kata, saya pergi ke sampai ke Jeddah, custom check, Sanuddin, baru satu dos ni, tak boleh ni, kami tak panggil. Mamnu' udhul, tak boleh masuk. Mamnu' udhul. Okey, tak boleh masuk. Okey, laik tafi. Wahid dos fakot. Tak boleh, satu dos ni, tak boleh. Mamnu' udhul, tak boleh masuk. Maka saya pun terhalang lah. Dan kita dah niat. Maka itu masuk daripada hari ni lah. Okey, yang kedua, ini yang paling besar ni, jima. Okey, jima, maka dia boleh membatalkan haji jugalah. Okey, dan dam yang paling besar. Okey, baik. Dam dia sama sahaja eh. Okey, antara Isor dan jima, cuma nilainya berbeza. Okey, perhatikan betul-betul. Saya terangkan satu saja ni. Okey. Isor, dam dia ialah menyembelih seekor kambing. Okey. Katalah kambing tu harga dia 1000. Makanya kalau jika tak mampu, dia kena beli makanan sejumlah harga kambing 1000 tadi, dan dia kena sedekah kepada fakir miskin di tempat dia terhalang tadi, Isor. Jika tak mampu, dia kena puasa sebanyak hari, sebanyak cupak yang boleh dibeli, sebanyak cupak makanan yang boleh dibeli dengan jumlah 1000 tadi. Katalah dapat beli dengan harga 1000 tu 200 cupak makanan. Maka dia wajib puasa sebanyak 200 hari. Berat atau ringan puasa untuk 200 hari ni? Nah, berat ke ringan? Berat. Sangat berat eh. Puasa 30 hari bulan puasa tu dah
Dah tu. Ah ni, kau tak buat tabih hari ni. Ha tu dia. Okey, itu dam esor. Ah tengok pula dam dam jimat ni. Ah ni dia paling besar. Kalau tadi esor satu ekor kambing, okey jimat satu ekor unta. Ataupun satu ekor lembu ataupun tujuh ekor kambing. Katalah unta tadi harganya ni, kambing harganya 1000, unta harganya 10000. Okey, sama je. Jika tak mampu, dia kena beli makanan dengan jumlah 10000 tu sedekahkan kepada fakir di sana. Okey, kalau tak mampu lagi, dia kena puasa sejumlah cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga 10000 tadi. Katalah kalau 100-200 hari, kalau 1000 tadi harga kambing, satu hari kalaulah jimat ni, 10000 berarti 2000 hari. Mampu ke tidak nak puasa? 2000 hari ni, berapa tahun? Tak mampu kan? Sangat berat. Tak mampu. Okey, baik. Okey, jadi berhati-hati dah. Okey, maka saya... Okey, Ustaz, apa beza antara satu dan dua? Sama je, Ustaz. Sembelih kambing dengan beli makanan. Okey, sama je. Cuma beli beli makanan dengan sembelih kambing ni, kalau sembelih ataupun sembelih unta tadi, dia sekaligus beli makanan, beli asu-asu. Okey, hari 1000, besok 1000. Tapi paling penting kena itulah. Dia cukup nilai dia. Okey, jadi saya bagi solusi yang paling mudah yang saya sebutkan tadi. Kali ni pakcik di kampung, pakcik pinjam RM10,000 nak bayar dam, jimat dengan isteri lah. Jimat ni. Maka pakcik kita kata, pakcik saya pinjam duit pakcik selama 2 tahun RM10,000. Saya gantikan jam balik saya ni. Ada dekat rumah tu lah. Nanti pakcik pergi ambil lah. Okey, jam balik saya tu. Nanti kalau saya tak mahu bayar, 2 tahun akan datang, pakcik jual lah jam tu. Hutang pakcik yang pakcik ambil, baki bagi saya. Okey, kita berhutang secara apa ni, rohnu. Saya nak. Dapat RM10,000, kita belilah unta, kita sembelih. Selesai dam kita. Hutang lain cerita. Okey. Rohnu tu saya nak kaitkan je lah. Tak ada apa pun eh. Yang cara dia, solusi. Okey, boleh faham eh? Yelah eh? Okey, baik. Selesai. Itu dam yang pertama. Dam yang kedua ialah tertib takdir, kadar. Okey, ini kesalahan kita yang berkaitan dengan mana si haji ataupun wali batul haji. Okey, saya buat satu kata-kata mudah. Sebab ada 6 perkara ni. Dam tertib takdir ni termasuklah kita tinggal kata wadah, kita tempat manasik haji mana-mana satu lah. Kita berihram dengan haji tamatuk dan kiran, kita uzur daripada kita apa ni, kita nak kita bernazar, tak dapat nak buat. Okey, jadi saya buat kata-kata mudah. Nak rakam lah eh. Okey, jadi dam tertib takdir ialah okey, setelah dia berihram haji tamatuk dan kiran, okey, 2, dia terluput wukuf di padang Arafah. 3, fawad wukuf di Arafah. Makanya dia telah tinggalkan beberapa wajibat haji. Okey, meninggalkan wajibat haji. 4. Okey, lalu dia serta uzur untuk melaksanakan nazarnya ke ikhram. 4. 5. Lalu dia tinggalkan tawaf wada'. 6. 6 kalau ini kalau dia tak buat, maka dia dikenakan dam tertib takdir. Damnya ialah sama ada sembelih tekuk. Dia mesti sembelih tekuk kami. Jika tak mampu, dia puasa 10 hari. Kalau kita sebut, kita rujak atum tu. Puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, di Tanah Haram, 7 hari di kampung halaman. Okey. Akhir sekali, dam, yang terakhir, dam takdir takdir. Okey, ini berkaitan dengan alam. Bunuh binatang, berburu binatang untuk makan ataupun untuk bunuh akal potong pokok. Binatang, pokok, tanaman, rumput yang ada di Tanah Haram tu berkat. Maka kalau kita rosakkan, kita kena dam. Okey, baik. Kalau berburu dahulu. Kalau berburu, kedua je, berburu atau makan ni, akhirnya kita potong pokok. Kalau buru, kata ulama, kalau buru kijang, nilainya seekor kambing. Kalau buru rusa, nilainya seekor unta. Maka kita kena amalan lembu. Maka kita kena sembelih. Kalau kita buru kambing, kalau kita buru kijang, kita kena sembelih kambing. Kalau kita buru rusa, kita kena sembelih lembu. Sama juga pokok. Kalau kita pokok yang besar, mungkin unta. Pokok yang kecil, mungkin dam dia hanyalah kambing. Okay? Itu berkaitan dengan alam. Ustaz, kalau saya mancing, mancing tak apa dia tu bahari. Ini bahari barat. Okay. Akhir sekali, dam takdir takdir yang paling banyak yang berkaitan dengan dia sendiri. Pakai minyak wangi, apa lagi? Memakai apa ni, pakai berjahit, pakai penutup kepala yang berkat di kepala, potong kuku, yang ada kaitan dengan muasal bersyawah. Ni okay. Ada kaitan dengan dia, maka dikenakan dam takdir takdir. Okey, saya tak ada masa nak terangkan dia punya tu. Senang sahaja, pilihan tu. Okey, baik. Berdasarkan keterangan nikah pada hari ini, pada petang ini, okey, saya nak ambillah. Boleh tak nak jawab yang ni? Okey. Ni dia apa?
Ini diri 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dan apa ni? 6, 7, 8 lagi. Ah. Dan apa? Ini sahan tentang diri. Ah, apa dia? Dan apa? Alhamdulillah, hebat. Okey. Nah, potong pokok, buru binatang berdaratan. Dan takhir wa takdir. Takhir wa takdir. Alhamdulillah, masya-Allah. Jima pasang kali ya. Tertib wa takdil. Alhamdulillah. Okey. Ah, ini samalah, samalah. Okey. Akad nikah ni tidak dengan dam kerana apa? Kerana haram eh. Haram dan tidak sah. Okey, kenapa tak kena Ustaz? Okey, antara dam dan haram ada sah hukumnya. Lebih besar. Dam atau haram. Dalam Islam, bila haram tu lebih besar, maka dam tu tak ada apa. Dam cuma denda saja. Haram ni berdosa kalau seorang berzina. Okey, ulama mengingatkan haram dan tak sah bernikah untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan menjadi wakilah, menjadi wali. Atau bertunang pun tak boleh. Atau Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana dia boleh. Atau berjimat. Maka sebab Imam Syafi'i ni berhati-hati. Sebab dia tu buat tak sah. Apa tak sah dan haram. Ulama Syafi'i Maliki kata, sah. Anak dia tak sah. Nikah ni. Cuma yang tak bolehnya ialah jimat. Ulama Syafi'i kata, dia ni soalan yang berhati-hati. Dia kata, kalau dah kahwin, jimat tu memang tak akan berlaku lah. Jadi Imam Syafi'i kita ni, dia sentiasa berhati-hati eh. Sebablah dia banyak dia ni sentiasa berhati-hati. Okey, jadi hari ini pula jugalah dalam takdir dia ada dia. Okey, ini pula kalau makan ini kalau perempuan ni kalau dia terlalu cantik, okey, sangat cantik boleh menyebabkan orang lelaki lain tak boleh nak kontrol nak fokus haji dia, maka dia kena pakailah juga dengan cara untuk pakai dia menutup aurat dia. Tak boleh kalau boleh dia boleh tutup, sebenarnya tak boleh dia tutup muka dengan pakai yang menutup muka, tapi kalau dia ni terpaksa menutup kerana terlalu cantik, maka sehingga mentang fitnah orang tak boleh nak buat haji, dia cantik saja, maka dia boleh pakai penutup muka. Okey, itulah pada petang ini . Sebenarnya saya banyak lagi nak ceritakan kepada anda, tapi masa tak cukup. Masa sangat wah, cemburu pada saya dan kepada anda semua. Nak cerita juga tentang ini, tapi masa dah tak ada, saya rasa mungkin cukup kot. Ingat nak cerita tentang ni, tentang apa ni, zakat nisab tu, nisab kambing. Tapi masa. Kesian anda, saya pun tak boleh ingat anda lama . Nak cerita yang ni tadi, tapi tak apalah. Lain kali lah insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lain kali. Jadi, saya mohon maaf jika ada sekali kekurangan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya bentang kepada hari ini. Okey, Ustazah kata, buka soalan. Okey, silakan. Kalau ada soalan, sila kemukakan. Saya tutup dahulu presentasi ini. Silakan kalau ada soalan. Okay. Apa saya tak ke mana dah petang ni? Muhammad Amir. Soalan tak? Answer Muhammad Amir. Tutup pula dia tu. Ya Allah. Okey, ada apa soalan ke? Tak ada, boleh banyak. Kalau tak nak tanya sekarang pun, tu tanya kemudian. Tak ada masalah, boleh je. Okey? Okey, sementara tu. Okey, sementara tu. Saya mohon maaf lah atas kekurangan yang ada dan saya doakan semua anak-anak makmum ini akan menjadi insan yang hebat dan cemerlang. Dan terima kasih kerana memberikan kesempatan yang baik, respon yang diberikan. Jarang saya berjumpa dengan apa ni, dengan bengkel yang respon. Mudah-mudahan Allah memudahkan anda semua dan berjaya dunia akhirat. Sembilan SPM Asli Syariah dan insya-Allah tahun depan menjadi kita dapat belajar ke tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan. Allahu a'lam. Amin wa amin. Jadi sekali itu saja. Aku kau nazar wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Okey, silakan saudara. Silakan pengurus lagi hari. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Fitramah atas perkongsian beliau sebentar tadi. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri majlis, jumpa Ustazah Wan Nadia binti Hassan untuk menyampaikan amanatnya.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustaz Nordin bin Daud selaku penceramah bengkel pada hari ini, Ustaz Aziz bin Mak Sani serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita mengadakan bengkel pada hari ini walaupun dalam kata keadaan hujan. Ustaz eh? Hujan mendung kuada, hujan kuada kan? Pelajar kita ni, pelajar saya ni tak tahu berapa kali keluar dan masuk dah. Tapi Alhamdulillah, di mana yang kita tahu Ustaz Nordin ni sangat tak berkira lah dalam penyampaian dia kan. Asalnya sejam setengah, boleh jadi dua jam, sekarang dah dua jam setengah. So nampak kat sini Ustaz Nordin ni ikhlas untuk sampaikan ilmu pada pelajar-pelajar ya. Saya difahamkan permulaan tadi ada soalan yang nak ditanyakan tapi tak ada pula ya. Tak apalah, saya boleh tanya Ustaz Nordin secara personal lah. Okay. Jadi saya mewakili pihak sekolah dan panitia Peniaan Syariah merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Nordin atas kesudian menerima jemputan daripada pihak kami dan di atas perkongsian ilmu yang cukup orang kata bermanfaat, berinformasi kan. Jadi diharapkan pelajar ni dengar dalam tempoh waktu yang lama ni kan, pelajar dengar betul-betul lah, tak ada yang tertidur, yang syahid ke kan. Jadi semoga apa yang Ustaz Nordin bagi tahu ni kamu dapat memanfaatkan dan memaksimumkan ilmu yang disampaikan bagi menjawab paper Asyariah nanti. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah ada masa kita akan pihak sekolah ataupun pihak kami akan jemput lagi lah Ustaz. Nampak macam tak habis lagi tadi tu. Baiklah. Jadi sebelum kita berakhir, saya minta kamu onkan ni kamera. Boleh tak? Ke dah? Boleh tak? Okey, boleh tak? Saya nak sebagai laporan. Husna Natasha, Faris, Naufal, Syahira, Waiz, yeah. Imam, Rohani ni siapa? Rohani ni siapa? Ucup eh? Okay. Boleh tak onkan? Letak on kan. Aisyah, Razi, Wahida, Izzah. Okay. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, satu lagi. Okay, senyum semua. Senyum. Buat tangan. Habis dah, okay. Okay, satu. Awak habis. Okay, 1, 2, 3. Dah lah. Okay. Okay, saya ucapkan terima kasih juga pada pelajar yang masih ada ni, masih kekal pada Jom. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas amanatnya itu tadi. Semoga segala maklumat dan panduan yang telah diberikan semasa perkongsian tadi akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan Al-Syariah dengan baik semasa peperiksaan nanti. Sama-sama kita berdoa agar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Al-Syariah, seterusnya dapat mengharumkan nama sekolah dengan keputusan yang cemerlang. InsyaAllah. Ditutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bisa sekarang. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz Nadim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, Afwan. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah.